Hey, yellow, Mas Bro, bosis kalian gimana kabar kalian? Kalian tetap mantap jiwa ya. Jadi kali ini kita mau lanjut terbang lagi, Mas Bro dan Basis. Kita akan terbang Garuda virtual lagi, Mas Bro Basis. Mantap jiwa. Kali ini episode kita pakai adalah Papa Kilo Golf Foxtrot Juliet ya. Kalau nggak salah Mas Asyir yang buat juga ya. Mantap, 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 mantap. Thank you yang sudah ikutan, ada Mas Rizal, Mas Gepski, thank you Mas Wahyu. Makasih, makasih, makasih sudah ada beberapa teman-teman yang juga udah ada di Soekarno Hatta. Seperti kalian lihat, kita sekarang ada posisinya di Soekarno Hatta untuk departure kita, Mas Bro dan Basis. By the way, buatan dari Binner Sim. Nanti kita akan ke ujung pandang, itu nanti buatan dari Project Max sebenarnya yang buat di explain Mas Bro Basis nih. Sekali lagi aku pakai explain 12 ya. Nanti juga hari Rabunya akan ada event dari Garuda virtual Mas Bro Basis. Jadi kalau kalian ada waktu, tolong ikutan Mas Bro Basis, ramaikan biar kita seru-seruan bareng untuk terbang dari ujung pandangnya menuju ke Soekarno Hattanya ya. Mantap juga. Jadi ini preliminary-nya aja, pemanasan dulu untuk terbang dari Soekarno Hatta ke ujung pandang. Nanti real eventnya itu nanti hari Rabu, nanti jam 7 malam atau 12 Zulu. Itu dari ujung pandang menuju ke Jakarta, Mas Bro Basis, Soekarno Hatta. Oke, okay, alright. Thank you Mas Nathan, welcome on board Mas Adi. Yellow juga Mas, Mas Rizal ada kuliah malam sampai jam 8. Oh, gak masuk itu DM-nya Mas Rizal kalau yang kuliah malam itu. Halo Mas Gav, see you departure juga Mas Gav. Thank you, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ikutan. Kalau kalian belum join, kalian bisa join aja Mas Bro Basis Garuda Virtual. Di sebelah tuh ada link-nya Mas Bro Basis, kalian tinggal ke situ aja, garudavirtual.oscarromeogolf.org, garudavirtual.org. Nanti kalian bisa coba jadi pilot Garuda virtual ya Mas Bro Basis. Mantap. Oke, okay, mari kita langsung siap-siap untuk penerbangan kali ini Mas Bro Basis. Penerbangan kurang lebih 2 jaman. Mudah-mudahan nanti bisa lebih cepat. Ini sekali lagi Papa Kilo Golf Foxtrot Juliet untuk liverinya Livin by Mandarin nih. Kalau nggak salah ingat sih Mas Asir ya. Nanti aku bisa cross check lagi. Terus ini bandaranya Soekarno Hatta biasa di Golf 36 Mas Bro Basis. Ini buatan dari Binner Sim. Nanti kita akan ke ujung pandang itu. Bandara yang kupakai adalah buatan dari Project Max. Itu ada Indonesia 183 itu Mas Alif. Terus tadi ada Mas Adi sebelah kanan aku, Indonesia 625 ya. Mantap, ada beberapa juga nanti 606. Nanti kita lihat ada 75 nih Bung Andrew, dan ada Fly Blue 712 nih pasti Mas Gapski ya. Lagi pakai Fly Blue, mantap. Dia baru bikin livery baru Mas Bro Basis. Tapi kali ini aku lagi Garuda virtual dulu ya, buat nambahin jam terbang. Udah lama gak terbang Garuda virtual juga nih aku. Mantap, ayo Mas Nathan apakah ikutan terbang bareng? Kalau ada waktu kita ikutan terbang bareng aja Mas Nathan. Kita seru-seruan bareng yuk. Oke, kalau untuk hari ini kontrolernya kita lihat ada yang kontrol. Ada Mas Fauzi, thank you Mas Fauzi sudah buka ground di Soekarno Hatta ground. Thank you sudah membantu Mas Fauzi. Makasih banyak. Kita pakai Boeing 737 seri 800 Mas Bro Basis. Kalau kalian lihat di sini adalah versi yang kupakai adalah revise yang 3.6 ya Mas Bro Basis. Sebenarnya sudah ada revisinya sampai 3.9 kalau nggak salah. Tapi aku coba dari 3.7 sampai 3.9 di explain aku, entah kenapa IFB-nya tidak berfungsi. Jadi itu kayaknya ada something wrong, ada problem. Jadi dari 3.7 sampai 3.9 di aku itu dia selalu pakai smitar sama ada set nav-nya dan tidak bisa dikotak-atik variannya, tidak bisa diganti, nggak tahu kenapa. Jadi aku revert back ke 3.6 ya. Mudah-mudahan di 4.0 nanti sudah tidak ada masalah lagi. Aku nggak tahu kalau kalian pakai explain 12 apakah mengalami masalah yang sama. Zibo yang versi 3.7 ke atas apakah bermasalah atau enggak, nanti kalian bisa sharing aja di live chat supaya nanti mungkin kalau kalian tidak bermasalah berarti ada yang masalah dengan explain aku mungkin ya Mas Bro Basis. Oke, okay, sambil kita refreshing sedikit. 737 ya, Boeing 737. Berarti kita kesini dulu, ground service. Ini kita bisa close, ground service, chocks and GPU. Kita taruh dulu in position. Terus kita bisa pakai ground power unit dulu untuk sementara. Ground power unit, oh ya, baterainya bisa kita onkan dulu. Battery power, ground power unit, mantap jiwa. Oke, window heatnya bisa kita nyalakan. Oke, trim air prepare, kita pakai left-left dulu aja ya. Sekarang kita pakai left-left. Kita masih ada sisa nih steady. Emergency lights bisa kita arm. Fasten seatbeltnya, standby dulu. Kita mau refueling dulu ya. Ini ada berapa fuel yang kita ada sekarang posisinya. Coba kita cek dulu payload kita. Ini masih ada 5 ton, kita bisa nyalakan APU sekarang aja. Kita pakai kiri-kiri dulu. Oke, left. Kita pakai left-left dulu ya Mas Bro Basis. Untuk penerbangan kali ini. Halo juga Mas Zaki, mantap jiwa, thank you sudah ikutan Mas Zaki. Apa kabar nih? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Kita kali ini mau terbang ke ujung pandang nih. Satu leg aja, tapi legnya lumayan. Nah, untuk ukuran live stream lumayan sedeng lah ya. Agak panjang, itu 2 jaman kurang lebih Mas Bro Basis. Mantap jiwa, mudah-mudahan sehat ya Mas Zaki ya. Coba kita lihat untuk penerbangan kali ini. Tadi aku, ini pakai, sekali lagi aku pakai Garuda virtual ya Mas Bro Basis. Jadi ada
ada jumlah penumpang ya, nanti kita bisa masukkan. Coba kita lihat di Avitab. Tadi perasaan jumlah penumpangnya sedikit sih ya. Jadi kalau untuk penerbangan kali ini kita akan terbang di ketinggian jalan 37.000 kaki. Kita butuh fuel sekitar 9,5 ton. Alternatenya adalah Lombok dengan cost index 30, Mas Surabasis. Halo juga Mas Azri, mantap jiwa. Thank you sudah ikutan Mas Azri. Welcome on board, mantul, mantul, mantul. Oke, payloadnya coba kita cek dulu untuk payload sama fuel tadi 9,5 ya. Kita panggil dulu biar sambil nunggu 9,5 ton. Fuelnya bisa kita panggil, fuel trucknya. Dan address-nya kita align dulu ya, ini suka lupa aku. Soalnya posisinya, posisi kamera aku kalau aku set, dia address-nya nggak kelihatan ya. Jadi suka kelupaan aku nih. Oke, kita align dulu. Address number 2-nya masih on DC. Oke, langsung payload, kita balik ke payload. Untuk fuelnya lagi diisi. Payload total jumlah penumpang itu ada 103 kalau nggak salah tadi. Kalau aku nggak salah ingat ya. Sekarang ini dari e-cars-nya Garuda Virtual, Mas Basis. Jadi sudah ditentukan jumlah passengers-nya. Untuk penerbangan kali ini ada 103 passengers. Total payload-nya 9,8. Enteng sekali ya. Oke, mudah-mudahan kita nggak floating. Aku usahakan semampu aku untuk tidak floating ya, Mas Rubasis. Karena sekarang lagi ngincer non-floating flight. Asik. Enggak, bukan flight dong. Non-floating landing. Halo juga, Mas Bro. Bang Payat, welcome on board. Thank you sudah ikutan. Mas Greg Studio, kapan main FIFA, Mas? Oh, oke. Untuk FIFA, besok mau nggak, Mas Greg? Tapi di channel aku satunya. Karena kemarin pas sempat voting. Eh, mantap. Ada di company. Thank you Mas Gaps, ini udah ready for push and start, duluan aja kalau udah ready Mas. Oke Mas, standby, tinggal minta clearance dulu nih. Go ahead Mas, mantap. Malam Bung Andrew, thank you sudah ikutan Bung Andrew, mantap mantap mantap. Thank you buat teman-teman yang sudah ikutan. Cepet nih mainnya, tadinya mau night flight dulu, soalnya gak jadi hujan Bung. Mantap, 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 mantap. Thank you, Bung. Sekali lagi udah ikutan, Bung. Mantul. Thank you, Bung Andrew. Mantap. Safe flight. Oke. Nanti mungkin besok ya, Mas Greg, ya. Tapi di second channel aku namanya Aldo Main. Soalnya di channel ini katanya mau dikhususkan buat penerbangannya. Kemarin sempat voting-voting. Jadi kalau mau FIFA nanti kita lanjut di channel aku satunya ya. Mungkin besok kalau mau ya, Mas Greg. Mas Bro Bang Payat, halo juga Mas Bro Bang Payat, welcome on board, thank you sudah ikutan Pak Lezi, mantap jiwa, thank you sudah mampir Pak Lezi, masih sibuk nih, udah mulai kerja lagi ya Pak Lezi ya, thank you sudah menyempatkan waktunya untuk mampir kemari Pak Lezi. Terus ini bismillah dulu Mas, kalau mau terbang siap, Mas Bro Bang Payat, thank you buat meter ya, 2606, ini berarti 25 right ya kemungkinan besar ya Mas Bro Bang Payat. Oke, kita tadi pakai left ya, kita left-left aja semua sekarang, biar nggak bingung, nanti berarti next-nya buat penerbangan baliknya pas event nanti tanggal hari Rabu ya. Rabu tanggal berapa ya? 29, tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret kalian bisa ikutan aja, nanti ada event dari Garuda Virtual ya Mas Rubasis, kerjasama dengan IDV ACC, Pasif Indonesia. Nanti kita akan terbang dari ujung pandang menuju ke Soekarno-Hatta ya, jam 12 Zulu atau jam 19 WIB. Terbang dari Hasanuddin menuju ke Soekarno-Hatta ya Mas Rubasis. Oke, originnya adalah Whiskey Triple India. Kita akan menuju ke Whiskey Triple Alpha. Penerbangannya ikuti nomor penerbangan dari A-Cars, itu Indonesia 650 yang aku ini. Yang aku ambil Indonesia 650, kita masukin dulu. Oke. Kita bisa minta clearance dulu Mas Bro Masis dari ini ada Mas. Wow, Mas Kris lah jadi Jakarta Control. Thank you Mas Kris. Terus ini ada Mas Fauzi di Suta Ground yang 1216, kita cium dulu 1216 to com 1. 1216 to com 1 sudah Mas Bro. Mantap. Lo channel yang mana Mas Greg? Ada namanya Aldo Main, Mas Greg. Oh, alasan telat info Mas. Satu aman Mas Greg. Satu aman. Mantap tuh ada Mas Gaps ya lagi dapat clearance. Balik sini udah terbang ke Pekilo Hotel Victor Romeo Pak, pesawat kecil dari Slayer on the way Whiskey Triple Alpha. Oh siap Balik sini, thank you lo sudah kita terbang bareng, thank you Balik sini. See you arrival ya Pak Lezi ya. Mantap. Nah, tunggu sebentar ya, itu lagi ada yang request dulu. 625 push and start approved. Facing is expect nahan berjalan. Tadi kita di ketinggian jelajah berapa nih kalau di sini? Mantap. 37.000 kaki ya kemungkinan besar Mas Bro Basis 37. Wait, aku kepencet apa nih? Aku barusan kepencet sesuatu.
Take off config. Oh, ini kepencet T kayaknya aku ya, toga. Oke, okay, sip, aman. Kita minta clearance dulu 650. Soekarno Hatta Ground, selamat malam Indonesia 650, Golf 36, ready check. Terima kasih banyak Mas Fauzi, Indonesia 650 requesting clearance di ujung pandang flight level 370 dari Tokyo Desert. Indonesia 650 standby for clearance. 50. Oke, Mas Rosis, kita standby dulu sambil nunggu. 606 kontak Jakarta Center. Oke, view-nya sudah, ini kita langsung masukin take off sign 265 ya. Terima kasih, jumpa lagi Mas. Mantap. Ada di jalan. APU kita sudah ready, APU sudah ada. Best transfer to APU, APU bit sudah. Kita pakai left pad dulu. 650 clearance available. Left pad for Indonesia 650. 650, you are cleared to Makassar, flight level 370. Climb initially flight level 240 via Charlie Alpha 2 Delta departure. Runway 25 right. Squawk 2347. Lihat itu Makassar, cari Alpha 2 Delta Departure, flight level 370, initial 2-0, runway 2-5-5, sporting 2-3-4-7, Indonesia 650. The 650, read back is correct, contact quantity 4% start. The 650. Oke, Mas Rosis, 2-3-4-7, 2-3-4-7. Power 7. Oke, buat scope kita, kita di 2-4-0 initial. 2-4-0, kita set dulu 2-4-0. Terus ininya di 370. 370. 8-8-8, oke mantap. Mas Nathan, aku dari WADD tadi baru land WADD. Oke siap Mas Nathan, sampai ketemu si rival ya. Mantap, mantap, mantap. Kalau kalian mau nyusul Mas Urwasis nanti ketemu di ujung pandang, silakan ya Mas Urwasis, silakan silakan nanti ketemu pas arrival kita. Atau mau bareng-bareng di sini silakan juga. Enggak usah izin, enggak usah apa. Pokoknya kalau kalian mau terbang bareng gas ya. 3 taxi to holding point November 1. Silau bener ini. Di experience suka silau ya Mas Urwasis. Oke, okay, ini sudah departure-nya tadi 25 right, kita dikasih 25 right, cari Alpha to Delta, Cirebon to Delta route, kita bisa activate dulu, execute route-nya sebentar. Dari Charlie Alpha itu kita dikasihnya perasaan nggak terlalu susah, Tango 5 kalau nggak salah ya. Tango 5 menuju ke BIMAC ya Mas Rumasis, sesuai kalau dari sininya ya, flight plan-nya Tango 5. Tango 5, abis itu kita ke waypoint BIMAC, abis itu BIMAC rifle. Oke, okay, BIMAC, save, execute, Mas Rumasis, route-nya bisa kita copy aja sebentar, route 1, kita minta route copy, oke, okay, route copy completed, mantap, performance, ini apakah sudah selesai untuk refueling-nya dan payload-nya segala sudah selesai, kita bisa langsung aja gross weight-nya diklik-klik. Oke, okay, reserve fuel-nya, untuk penerbangan kali ini kita bawa reserve fuel-nya itu sekitar 3,6 ton ya. Kok 3,6? Ya 3,6 betul, 3,6 ton kurang lebih, 3,6 ton reserve fuel dengan alternate-nya menuju ke Lombok. Posisi indeks yang kita pakai adalah 30 dengan ketinggian jelajah 37.000 kaki di atas permukaan air laut. 370. Oke, okay. Execute. Using reserve fuel. Masa sih? Harusnya enggak ya, harus di-calculate. 21 degrees ya. Oke, okay, sip, take off, flaps 5. Gigi, 2, 6, 3, 4, 5. For decimal 5. 1, 3, 1, 3, 3, 1, 4, 9er 1, 5, 4, sorry, 1, 5, 4. Master 2-7-1-2 Hey, sekitar segini lah ya, 4-8 mungkin ya, juga gak hafal. Mantap, thank you sekali lagi buat tonton sedang kita. Thank you sudah meramaikan. Mantap, seru-seru. Kita siap-siap untuk pushback sebentar lagi ya. Flight level 330. Enak dulu aja. Captain, your toes coming.
Oke, APU sudah running, jadi kita siap-siap nanti ya buat start engine. 777, your crew to Makassar, level 330, Charlie Alpha to Delta Departure. Go ahead, Bu. Pushback-nya jam berapa, Bu? Aku tadi rencana 7.30, tapi kayaknya udah mau ready nih, mungkin aku pushback lebih awal kalau dikasih. Siap, berarti early pushback ya? Ya, aku early pushback nih kayaknya nih. 4 minutes lah paling. Oke. Andrew, HP ini ya. HP sequence Bung ya. Roger, go ahead, Bung. Ini, Bung. Blue 712, push and start approve facing west. Kita tunggu dulu aja ya. Oke. Aku harusnya off block time ya Mas Rulasi, itu jam 12.30 Zulu atau jam 7.30 WIB. Cuman kayaknya aku sudah mau ready nih, jadi kita minta pushback lebih awal aja. Kebetulan juga kayaknya nggak terlalu rame. Kalau dikasih clearance buat pushback lebih awal, berarti kita pushback lebih awal. Kalau nggak juga nggak apa-apa, karena kita jam 7.30 ya untuk off block time-nya. Kita lagi mau coba pakai off block time nih biar trafiknya lebih rapi ya. Oke, kita bisa minta Sam dulu. Karena slot aku 7.30 harusnya ya. Ini bisa kita disconnect dulu. Terus doorsnya sudah close and lock. Ready for push and start. Itu sudah di situ. GPU-nya bisa kita in move. Okay. Oh iya, aku lupa. Ininya. Cars-nya di start flight dulu ya. Start flight dulu. Oke, flight start, starter boarding, alright, mantap jiwa. 183 sudah mulai taxi, mantul. Ada 625, kita tunggu 625 dulu. Habis itu kita minta clearance. Waduh, suaranya agak pecah tuh barusan tuh. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah ikutan. Nanti aku lihat ya siapa aja nih. Yang tadi aku udah lihat ada Mas Adi, Bung Andrew, Mas Gapski, ini Mas Alif. Thank you, terima kasih banyak sudah ikutan terbang bareng. Thank you. Thank you sudah like, sudah 7 likes. Thank you. Makasih banyak Mas Guru, pasti saya sudah like. Thank you, makasih banyak dukungannya. Yuk, sudah 7.19, 1 menit lagi kita minta clearance deh. Biar nggak kelamaan nih dari ini ya, dari off block time-nya ya. Selatron Indonesia 616, good evening. Yuk, kita tinggal minta clearance ya abis ini. Selatron Indonesia 616, parking stand Golf 38, Boeing 738, Golf 38, Kibo Golf Mike X-Ray. Oke, mantap. 0 request clearance for Makassar pada level 350. Information Alpha. Mantap. 60 copy. Information Alpha is correct. You are clear to Makassar for level 350. 5 minutes left for level 240. Information Alpha nih, ada information Alpha. Aku tadi nggak cek deh. 60 to 5 on Charlie. On taxiway, oke. Information Alpha on board. Makassar, Fire Tango 5, runway 25 right, Charlie Alpha sudah tadi departure. Mantap. Indonesia 475, radio check. Wih, suaranya kayak kenal nih. For Mas Putu Dimas bukan? Mas Putu Dimas apa Mas Dava nih? 47 ready for push and start Indonesia 777. Mantap. Ini Mas Ivan nih 777 nih kalau biasanya ya. 777 push and start approve. Sini expect and check. Indonesia 777. Indonesia 650, Golf 3, information alpha, ready to let's start. Indonesia 650, stand by for pushing start. 50. Okay, Mas Purwasis, mantap juga. Estimated time for taxi. Oh, ada Mas Gapski, biar duluan dia. We're ready for taxi in 10 seconds, sir. 5, 7, 1, 2. 10 seconds, mantap. Yeah. Damn.
475. Oh, Mas Raifan, mantap juga Mas Raifan. Akhirnya terbang bareng lagi. Mantul, mantul, mantul. 475. Flight level 360 is unavailable. Can you pick flight level 350 or 370? Mantap, mantap, mantap. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah ikutan terbang bareng nih. Ramai banget, seru, 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 seru. Tapi jangan lupa hari Rabu ya, nanti main eventnya untuk Garuda Virtual Event itu hari Rabu besok 1 Maret ya, 2 hari lagi. Jam 12 Zulu atau 19 WIB, Mas Bro, 12 Zulu atau 19 WIB kita akan terbang di ujung pandang. Dari ujung pandang menuju ke Soekarno-Hatta ya, leg back-nya, leg pulangnya. Ini kita sekarang lagi leg perginya nih, dari Soekarno-Hatta ke ujung pandang. Mantap. Indonesia 650 after traffic passing Boeing 738, you are cleared for push and start facing to the west. Let's start facing to the west after traffic passing Boeing 738, Indonesia 650. Okay, facing to the west. 475. Tail to the left ya. Tail to the left kita set dulu, tapi jangan buka parking brake. Let me know where you want this thing. Welcome aboard, captain. Safe flight. Thank you, Mas Azri. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Terima kasih banyak. Okay, anti collision lights bisa kita on kan? Indonesia 475 ready to copy. Indonesia 475, you are clear to Makassar, Rival level 350. Climb initial level 2. Okay, traffic passing, kita bisa push and start, time check. Forward, 2-3 ya, in real time-nya beda 1 menit ya sama in-game. Aku di 2 forward kalau di in-game ya. Okay, packs off. Starting sequence row number 2. Mantap, Mas Rival. 2372, Indonesia 475. Mantap jiwa, keren ya pesawatnya. A25, kasihkan aku nonton, liatin ini ya pesawatnya. Keren Mas Fauzi, keren. Semangat, semangat. Suta ground. Oke, ini mungkin kalau teman-teman yang baru di sini, aku mau nanya ke kalian, kalau kalian pakai X-Plane, X-Plane 12, Zibo berapa yang kalian pakai versinya? Kalau di aku versi 3,6, sekarang sudah sampai 3.9, tapi dari 3.7 sampai 3.9, itu aku problem ya. Jadi harus balik lagi, revert back nih. Oke, kita starting number 1. Number 2 ready. Electricity-nya. Makassar, level 350. Climb initial level 240. Fire Charlie Alpha 2000 Torture. Runway 25 right. 625 sudah take off. Mantap jiwa, keren, 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 keren. Clear for Makassar, Fire Charlie 2000 Departure. Runway 25 right. Squawk 2314. Initial fire 240. Indonesia 162. 162, mantap jiwa. Oke, kita ada sedikit okay. Center tank. Tunggu deh, kita starting engine dulu. Kalau sudah stable, kita baru masukin center tank ya. Itu ada Mas Ivan lagi pushback juga. 777, Indonesia 777. Oke. After traffic taxi to holding point. One ready. Kaponi traffic, my brother, Indonesia 650, taxi. Mantap. Facing west of Amber Charlie 3, Indonesia 650. Just about done here, go ahead and set your parking brake. Indonesia 656, please set the squad, more Charlie, please. Parking brake set, sir. And we're going to the next one. Give me just a moment. Jakarta Tower, and have a safe flight. Jakarta Tower 1180 Bravo 1. Thank you, Mas Fauzi, control. Mantap.
Mantul, mantul. Ada Suta Tower juga, keren. Wih, Mas Arasta, udah lama nih gak lihat Mas Arasta nih. Apa kabar nih? Ready for position, Sir. Condition 475. Police car coming in from the left magazine. North, expect November Charlie 2. Indonesia 162, ready for push. Saya sudah nanti sudah bisa on sekarang. Kita sudah push back. Jalan 62 standby. November Charlie 2, Indonesia 475. Okay. Jalan 62 standby for. Airborne disconnect. Signal antenna on the left. Boeing 78. Okay. Wait, wait, wait. Okay, ready. Pull up. Pull down. Neutral left. Pull right. Neutral rudder left. Pull right. Neutral. Oke, okay, flaps 5 sudah, nggak ada yang lupa ya, mudah-mudahan kita tinggal tunggu signal pin. Signal pin receive, dadah dulu. Oke, okay, kita ready for taxi ya. Program Indonesia 650, request taxi. Indonesia 650, taxi to holding point number 1, fly number 73, number 4, QNH 1011. Itu ada one over one biar aku cari ini nomor 24 dan spasi 11 dari sesi spasi. Oke, yuk biar Bung Andrew bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa pushback. Mari kita gas, Mas Nomor 4 coba pastori saat ini berburu pakai Citilink. Yes, pastinya aku akan terbang Citilink nanti kalau sudah ini ya. Kalau sudah rilis A320 nya sudah terbeli langsung kita gas pasti, Mas Bro. Abang Fayat. Okay, right here. Wow, Fly Blue 712 Mas Gapski, happy take off. Itu lagi take off rolling dia. Mantap jiwa, see you arrival Mas Gaps. Mantul, Mas Ilham ya, sudah take off rolling tuh barusan tuh. Passing tuh. Mantul. Second right ya. Center tank sudah on, Alright, mantap. Oh ya, kita Mbak Amanya kita panggil dulu Mbak Ama. Ini walaupun ini Garuda tapi ya kita announcement-nya pakai pinjam Mbak Ama ya. Mbak Ama lagi training di Garuda. Oke. Okay. Kanan sini ya. Mantap Mas Ivan, 777 Indonesia 777. Holding point November 1, via November Charlie 3, November Papa 2, Indonesia 777. Mantap Mas Ivan, halo Mas Adi, hello juga, keren. Sudah take off ya tadi Mas Adi ya. Salam juga Mas Bro Wifi Aviation. Welcome on board. Thank you sudah ikutan, sudah mampir. Terima kasih banyak. Oke. Oke, Mbak Amanya sudah kelar ya Mas Ruzis. Oke, Mbak Amanya kita. Terima kasih Mbak Ama sudah training di Garuda nih. Oh, kita agak enteng kali ini Mas Ruzis. Oke, ground speednya santuy-santuy aja ya. Belakang ada traffic. Gak ada traffic juga belakang. Mantap jiwa, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sudah ikutan. Thank you juga yang sudah like, terima kasih banyak dukungannya. Terima kasih. Kita akan penerbangan ke ujung pandang ya, untuk persiapan main event nanti hari Rabu. Garuda Virtual dengan Indonesia VACC akan mengadakan event Mas Bro dan Mbak Sis. Kita akan terbang dari ujung pandang menuju Soekarno-Hatta ya, flight back-nya. Jadi pemanasan dulu, nanti kalau kalian ada waktu hari Rabu 12 Zulu atau 19.00 WIB, jangan lupa mampir ya, kita terbang bareng Mas Bro dan Mbak Sis, seru-seruan bareng. Untuk kita dikasih boleh pushback di ini ya lebih awal. 650 terima kasih banyak Mas Fauzi ya titik kau. Sambil jalan. Mantap. Oke.
Okay. Tanohata Tower, good evening, this is Susan Odyssey 650, approaching November 1. Indonesia 650, good evening. Wind 260°06, knots KNH 1011. Traffic 251, setting off Charlie Alpha to Delta departure. Report the call runway 255, Charlie Alpha to Delta departure, copy the wind, KNH 1011. Indonesia 650. Okay. Strobe lights, bisa kita masukin. Terus cabin kita advice. Musik kita matikan. Nah ini ya Mas Robasis ya. Kita sudah dapat clearance buat departure nih, take off landing. Okay, the cabin is secured. Have a good flight. Ready, ready, ready. Weather TCAS TRA. Alright. 25 right. Thank you Mas Arasta. Take off ya. Taking off dulu, taking off. 40%. Table, Rono. Take off thrust. Traffic. Climb to flight level 410, Indonesia 625. And one, heading cell Toga. Power set. Speed alive. 80 knots. 80 knots. V1. Rotate. Okay, smoothly to the air. Positive rate. Gear up, please. Siap, nanti abis passing 1000 dulu deh, 1000, abis itu baru kita agak santaian nih, mau ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol santai ya. Mas Tama, wah saya flight mas siap Mas Tama, terima kasih banyak, thank you. Ini lagi posisi lagi spotting nih ya kayaknya ya, seru banget nih. Butuh AFK lagi mas, paling 20 menit.
10.000 dari Aldemaki, pesan safe flight cap. Aduh, sebentar. Tadi bisa ikir for Indonesia 650. Barusan lagi ada ini. Indonesia 650 cancel altitude restriction over Lunok and Pepsu. Tidak ada Pepsu, clear altitude restriction Indonesia 650. Indonesia 650 negative. Clear altitude restriction over Lunok and Pepsu. For now direct Lunok. Roger, clear altitude restriction over Pepsu Indonesia 650. Thank you tadi yang sudah kasih apa namanya sudah kasih donasi Safe Flight tadi katanya. Thank you terima kasih banyak untuk donasinya. Tadi aku nggak lihat siapa ya tadi ya. Terima kasih banyak Mas Bro yang sudah berdonasi. Terima kasih nanti donasi itu akan aku pakai buat A320 Neo-nya ya. Thank you. Makasih banyak. Kuis apa perbedaan RNF dengan RNP? Silakan ada yang bisa jawab. Mungkin teman-teman di sini ada kuis tuh dari Mas Bro Bang Fayat tuh. Dapat hadiah apa nih Mas Bro Bang Fayat nih kalau bisa jawab nih? Dapat sepeda kah? Apa perbedaan RNF dengan RNP? Silakan yang bisa jawab, go ahead. Biar kita bisa belajar bareng-bareng ya. Tadi di apa di Pepsu ya? Pepsu nanti baru kita climb ke 240 ya. Mantap. Thank you Mas Chris sekali lagi sudah bantu kontrol. Terima kasih. Sekarang aku mau coba lihat dulu. Oh ya lagunya kita bisa nyalakan dulu. 7712350. Bentar kita pasang lagunya dulu. Weather radar sudah on tadi ya. Rain radar. Oh ya, sedikit ngebahas untuk weather ya Mas Bro Basis. Diperkirakan sih harusnya di departure sama arrival agak. So, Grand Nova level 240 Indonesia 650. Kirain after Pepsu, maaf mas. Kupikir tadi after Pepsu baru clear altitude restriction. Hadiahnya dapat kopi dari saya, mantap. Silakan, net runway berapa? Belum tahu mas Nathan, belum tahu. Thank you Mas Wahyu, thank you. Kebontaknya belum tahu kapan ya Mas Wahyu. Nanti kalau sudah bisa ada bandaranya baru nanti terbang ke Bontang ya. Tapi sekarang saat ini belum ada nih. Ntar kita tunggu dulu 1-0-1-0-1-0. Oke. Dari Aldo mampir. Thank you. Waduh. Sebentar. Thank you Pak. Sebentar. Tapi aku mau ini dulu. Landing light sudah. Seatbelt sign-nya kita off kan dulu. Oke. Nanti 1-1000. Setelah 1-1000 baru aku bisa santai ya. Sebentar. 1-1000. Oke. Standard zero pressure. Ah, udah aman. Oke. Terima kasih lagi tadi. Siapa katanya dari Aldo mampir donasi sendiri. Waduh. Gimana itu? Thank you yang sudah berdonasi, siapapun itu tadi terima kasih banyak sudah ada beberapa. Terima kasih donasinya nanti buat A320 Neo-nya ya. Nah, lagi terima kasih donasinya Mas Bro, mudah-mudahan rezekinya Mas Bro yang sudah berdonasi akan bertambah berkali-kali lipat ya. Thank you. Okay. Kita sekarang lagi on the way Pepsu, habis Pepsu dia cari Alpha, mantap. Aku taunya RNF kayaknya RNF itu mengikuti alur navigasi yang udah di set up di FMC. Bedanya apa sama RNP Mas Bro Wahyu? Itu tadi pertanyaannya Mas Bro Abang Fayan tuh. Nanti biar dapat kopi tuh. Ayo, saya makan dulu ya Bang. Go ahead, selamat makan Mas Bro Wahyu Aviation. Mantap. Aku juga sambil minum dulu deh nih. Aduh, baru bisa minum kalau udah 1-1000 ya. Lebih santaian sekarang. Aku harusnya bisa apa deh di 250 aja biar naiknya cepat. Tadi jangan-jangan instruksinya di Pepsu 240. Indonesia 777 dari Pepsu. Kan ada nggak pesawat Airbus A330 Mas Wavy Aviation? Ada 330 tapi kurang bagus Mas Wavy Aviation, agak kurang bagus di sejauh ini ya, sejauh ini di X-Plane 12 masih agak kurang bagus. Mas Aditya Bang, semangat ya Bang. Thank you Mas Bro Aditya, thank you welcome on board, thank you sudah ikutan Mas Bro Aditya.
Mas Joe. Halo Mas, ada juga Mas Joe. Mantap, yuk tinggi sini kita, Mas Kevin. Mas, apa itu? Banyak banget itu stikernya Mas Kevin. Astaga. Ini tadi pastinya donasi Mas Kevin ya. Thank you Mas Kevin buat donasinya ya. Makasih banyak. Mas Bro Fan, kasih dulu Mas Bro, mumpung pas FIFA itu e-football yang saya punya. Saya punya pemain di atas plus 9. Wih, ngeri kali. Besok mau FIFA. Mas Bro Fan sama Mas, tadi Mas siapa? Mas Krex, kita besok mau FIFA. Kalau mau FIFA besok kita gas, tapi di channel aku nanti ya Aldo main ya. Ke channel aku nanti kita coba main FIFA lagi deh besok deh, boleh deh. Tuh Mas Wahyu ditanya RNP apa tuh? Mungkin bisa dijelaskan supaya kita sini bisa belajar bareng-bareng bedanya RNP dan RNF. Kalau RNP adalah salah satu pilihan approach ke landasan pacu selain ALS. RNP sendiri memakai approach S656. Kayaknya kita kayak pas nih, Pepsu 240. Kayaknya tadi aku salah nangkep instruksinya, mungkin di Pepsu 240 mungkin ya. Aku salah nangkep, aku pikir over Pepsu baru boleh unrestricted tadi. Tapi ini kita pas kok, Pepsu 240 jadi pas. Kita tetap standby di 250 dulu aja. Baru nanti di 240 kita accelerate lagi. Boleh aja di Aldo main, yang penting main FIFA. Siap, siap, siap. Besok ya Mas Bro Payet, besok jam 7 malam deh kita FIFA-an bareng yuk. Mas Bro Bang Payat, Mas Grex. Indonesia 650, Indonesia 650. Terima kasih Mas Krisna. 370. Mantul. Langsung aja pinaf deh, biar kita accelerate dulu sebentar. Update heading, lupa nih, aduh ayah nih, lama gak terbang Boeing, harus update heading ya. Kalau di Boeing ini, di NG ya, di NG, mungkin di Boeing yang modern mungkin sudah tidak, aduh itu weather-weathernya gak jalan nih. Clear air ya, oh clear air, turbulence, Mas Urbasis, clear air turbulence Indonesia 475, masuk auto aja. Oke, kita coba lihat Fat Spy siapa aja nih yang sudah ikutan terbang bareng. Oke, coba kita lihat tadi ada 183 ya, traffic number, traffic number 1 tadi siapa ya? 6-5-7-1-2-5-6-5-0. Oke, okay. Ini tadi 183 Mas Alif. Kita mana ya? Kita 650 ya kita ya. Oke, okay, kita. Jadi tadi ada Mas Alif ternyata traffic number 1 dari Indonesia 183 sudah terbang duluan, dia traffic number 1 Mas. Coba aku tunjukin ke kalian supaya kalian bisa melihat ya Mas Basis. Jadi ini traffic kita yang sudah terbang duluan, tadi ada Mas Alif 183, Mas Alif sudah terbang duluan. Behind ada Mas Adi, Indonesia 625, bawa 359, pakai 350-900 ya. Terus belakangnya ada Flyblue 712, ini Mas Gapski, mantap jiwa, bawa 738 sama kayak kita. Terus di belakangnya Mas Gapski ada aku nih, Indonesia 650. Terus di belakang aku ada 616, Bung Andrew, mantap jiwa, Bung Andrew sudah airborne juga. Bentar, di belakang aku sebelum ini ada Mas Silvanus Krisna. Mas Silvanus Krisna, catat dulu deh. Kita catat dulu ya yang sudah ikutan terbang bareng tadi, traffic number 1 ada Mas Alif. Thank you buat teman-teman yang sudah ikutan terbang. Indonesia 616, climb level 2, forward 0. Mas Alif, terus traffic number 2 ada Mas Adi ya tadi ya, Mas Adi. Terus traffic number 3 ada Mas Gapski, Mas Ilham, Mas Gapski, terus 650 nih aku, traffic number 4. Traffic number 5 itu ada Mas Silvanus Krisna. Mas Silvanus Krisna ya. Mas Silvanus nih aku panggilnya, soalnya ada Mas Krisna juga biar gak double ya. Habis itu, oh bentar, Indonesia 777 Mas Silvanus Krisna. Oh ini Mas Ivan. Mas Ivan tuh namanya, oh ala Mas Ivan. Oke, ini Mas Ivan. Oke, okay, 616, terus ada Bung Andrew. Indonesia 162 with you, passing 2000. 475 ada Mas Raifan. Akhirnya terbang bareng ya Mas Raifan, mantap juga Mas Raifan. Nanti ada Mas Rana juga, traffic number 8, Mas Rana. Thank you Mas Rana sudah ikutan juga. Terus ada 2 traffic lagi behind, yang ke WA ada Mas Rifki. Habis itu ya. 330, Indonesia
162. Mantap, 162 di mana 162? Beda ini ya, bukan sama kita ya. 162 aku belum lihat nih, 162. Indonesia 777 final. Oh, ini ada 162 di sini. Mas Rana tadi udah ya, Mas Rana. Indonesia 777. Mantap Mas Ivan. Mantul. Kontrolernya juga aku catat dulu, tadi ada Suta Ground ini Mas Fauzi. Thank you Mas Fauzi, terima kasih banyak. Mantap jiwa. Nice controlling hari ini Mas Fauzi, Mas Arasta, thank you juga. Untuk Suta Towernya, terima kasih banyak. Udah lama nih gak kelihatan di radio Mas Arasta deh. Mudah-mudahan sehat ya. Terus Suta Kontrol, Jakarta Suta Kontrol, Jakarta Kontrol ada Mas Krisna. Terima kasih banyak Mas Krisna sudah mengontrol terbang kali ini. Mantul. Oke, itu dia ya teman-teman yang sudah kita terbang bersama kita sudah kontrol. Lagi ada Jakarta Center, yes, ada Jakarta Kontrol, Mas Joe, betul. RNPIR salah satu post dalam kejaran dari ABC. Mungkin belum tepat Mas Bro Wahyu. Request direct to Charlie Alpha. Saya dulu punya eFootball. Sudah saya hapus. Oh, alah mantap. Terus kedua apa itu RNPIR? Tidak Google. Wah, kalau enggak Google gimana caranya Mas Bro Abang Payet? Nyarinya gimana kalau enggak dari Google? YouTube boleh dong. Indonesia 475 Quantum Level 150. Bentar, ini kok kita FMC speed kita berapa? Decimo 77, ini kok kita terus turun ya? Enough. Bentar ya, sebentar. Indonesia 162, turn right heading 010. Gimana, Mas? Turn right heading 010, Indonesia 162. Level change. So good, Mas. See your arrival. Vertical speed. Ya, oke, Mas. Reply. Vertical speed, nggak mau gerak. Bentar ya. Tatar, aku ada problem sama ini aku nih. Pinafnya tadi problem, ganti speed. Come on, climbing dong. Okay, speednya kenapa tadi gak ngikut Vinaf ya? Sebentar ya Mas Obasis. Sebentar. Ini ada something wrong nih tadi nih. Speed kita soalnya turun terus. Tadi untung aku cepet lihat. Kalau enggak kita bisa stall nih kalau terlalu lambat ya. Oke, ini dulu altitude hold dulu di sini. Request higher. Indonesia 616 climb 350 final. Oke. Ada apa sih? Bentar ya, kita benerin dulu. Tadi dia nggak mau ngikut finafnya, dia turun terus soalnya. Wait. Bentar ya, masuk sebentar. Kita naikin kecepatan dulu, baru kita climbing lagi sebentar. Ntar, pasang lagu tegang ah. Aku tegang mah, ngajak-ngajak ya Mas Rubazis. Nanti aku harus lihat lagi nih, siaran ulangnya nih. Nanti kalian bisa mundurin juga sedikit videonya. Kenapa tadi dia nggak... Kenapa dia tadi nggak ini ya? Dia speednya turun terus ke bawah, padahal VNAV speednya berapa tadi tuh? 297 loh. Mano 7 juga enggak mungkin sih, enggak bisa. Rumah 778 lah. Oke, sebentar ya Mas Rosis. Sebentar. Kita iniin dulu. Benerin dulu sebentar. Seharusnya kita sudah di save ini sih, save speed.
Indonesia 162 di request direct turun. Kita pakai VNAV speed. VNAV speed itu juga di Indonesia 162, I will tell you when you can do any waypoint for now, maintain heading, okay? Okay. Oke, okay, kita melanding pakai mask 78 aja dulu. Indonesia 475, climb to level 350 final. 1350 final, Indonesia 475. Mantap Mas Revon. Indonesia 162 turn right dari Pepsu, climb front level 240. Direct Pepsu 240 Indonesia okay. 162. Jauh ini aman. Climb rate naik, pitch stable. Lagi di final speed di A78 climbingnya. Oke, okay. Aman kayaknya semua ya Mas Rubasis. Semua sudah under control. Kalian bisa mulurin sedikit, mungkin tadi bisa dilihat kenapa itu speednya turun terus ya. Tadi dia di VNAV 4 atau apa tadi ya posisinya, aku nggak sempat lihat. Soalnya ngelihat speednya udah mau masuk ke bagian kuning-kuning, tadi langsung buru-buru intervene. Oke, okay, so far so good. Oke, okay, mantap. Loadnya berat nggak mas? Loadnya nggak. Loadnya enteng sekali penerbangan kali ini. Payloadnya cuma 9 tonan Mas Joe. Biasanya aku kalau load normalnya itu standarnya bisa sampai 13 ton buat terbang. Jadi ini agak enteng. Nggak tahu. Aku harus lihat lagi nih. Lagi ada, oh tadi udah. Kapan kamu terbang pakai Lion Air Airbus 339 Neo? Mas Satria belum ada 339 Neo-nya di X-Plane 12. Sayangnya ya, kalau ada pasti keren banget tuh. Mudah-mudahan nanti Tolis bikin ya 339 nya Mas Satria, kalau Tolis keluarin pasti cakep banget sih tuh. Loadnya berat gak mas? Loadnya enggak, loadnya enteng sekali mas Joe. Mas Wahyu wah jajan kebak, gak tahu. Nanti aku harus lihat ulang sih, saran di 330 aja mas. Siap, 330 nya tapi masih kurang bagus. Belum ada yang bagus, kita tunggu aja nanti sampai ada yang keluarin yang bagusnya ya. Maksudnya kalau yang besar RP itu air requirement 3.4 water resolution. Dimana harus ada requirement untuk melakukan RP itu saya requirement ya terus di bawah nomor. RNPAR-nya nggak mesti 0,3 sih. Ada beberapa tempat yang bisa sampai 0,1 juga, Mas Bro, Bang Fayat. Tergantung requirement-nya. Jadi requirement-nya beda-beda. Requirement-nya itu nanti ada. Jadi di beberapa kondisi yang mungkin banyak terrain itu, kemarin kita sempat lihat kan yang di mana ya? Di Torkontin apa mana tuh kita lihat chart-nya bareng-bareng itu RNP-nya itu butuhnya 0,11 kalau nggak salah ya, lebih kecil dari 0,3, jadi deviasinya cuma boleh 0,1 miles ya, karena ya kanan kiri gunung mungkin ya, itu yang diparu aku lupa deh. Coba saya kemarin nggak nyimak yang RNPAR resiponya. Mantap Mas Bro Wahyu, banyak pikiran mau ujian Junin. Waduh semangat Mas Wahyu, ini tanggal 5 ujian Junin nih Mas Wahyu nih. Semangat Mas Jo, Mas view-nya dari 3 jendela dari belakang. Waduh, nanti bentar ya. Aku mau lihat pesawatnya dulu nih. Sudah aman belum? Oke, center tanknya kita sudah. Kita matikan dulu fuel pump center tanknya. Sudah ente. Karena kita sudah balik ke VNAV lagi. Intervensinya bisa kita matikan. Traffic 20 miles, flat for 410, no factor. Mantap. Aman ya. Yuk kita lihat dari belakang lagi. Mas Satria, kapan terbang pakai pesawat lainnya 330 Neo? Gak ada Mas Bro pesawatnya di X-Plane 12 330 Neo-nya. Kalau ada pasti udah aku terbangin ya. Cuman ya belum ada masalahnya yang bagus 330 Neo-nya. Adanya bawaan dari itu juga masih kurang bagus nih dari X-Plane-nya 330. Ini bosnya kenapa nih? Baru lewat Tari Alpha ya? Kok ada ping? Jadi parno nih aku Mas Rwasis gara-gara tadi ini ya, sempet turun, kenapa itu ya pas turun ya?
Kapan-kapan 747 Mas Danam 747 ada aku 747 yang seri 200 nya yang masih pakai meteran air. Boleh kapan-kapan kami juga aku terbang 747-200. Cuman kita tunggu updatean dulu ya. Terakhir tuh kayaknya masih ada bugnya dan ada updatean baru tapi aku nggak bisa belum bisa update kayaknya di blok. Harus tunggu gas stop plotting kalau berani. Aduh nanti ya harus belajar dulu Mas Bro Abang Fayan. Harus pelajari dulu gitu kalau ketemu konten. Mas Oscar izin usul dari Juanda, siap dengan senang hati Mas Oscar, mantap Tio, thank you sudah ikutan Mas Oscar, aku catat dulu ya ini. Oh iya ada Pak Lezi juga tadi, nyusul ya Pak Lezi. Ada Mas Oscar dan Pak Lezi ya nanti nyusul. Ketemu di ujung pandang. Ya minggu depan ujian PTS, semangat Mas Murupayat, semangat ujian PTS ya. Mas Bro Wayu lah kok kayak ada suara perempuan tadi di mana di radio kah? Gak ada kayaknya. Mas Bro Jo Garuda on the way ke warung terbaru. Yoi, aku lihat tuh di IG-nya Garuda ya. Mudah-mudahan nanti ada yang bikin livery-nya buat explain 12 tapi itu di A330 nya ya kayaknya ya livery-nya ya. Kalau lihat dari ininya dari taklatnya kayaknya sih. Thank you by the way buat teman-teman yang sudah likes, ada 13 likes, terima kasih banyak. Thank you Mas Chris, mantul. Oke, sejauh ini kita aman ya. Aku udah kelar PTS, mantap Jio Mas Azri. Mantap Ayu, mantap Pak Lezi. Ini aku punya PC latihan bareng ke Tom Kotin. Ayo gas, Mas Wayu kita latihan bareng ke Tom Kotin kalau PC ini udah ada ya. Semangat PTS ya Mas Bro Mufayat. Lah kok dari suara cewek udah Garuda bintang video. Mas Wayu, halo Kep Lezi. Mas Satria, saya bulan Maret dan April pelaksana ujian sekolah tingkat SMA 2023. Semangat Mas Satria, mudah-mudahan ujiannya lancar-lancar aja ya. Semua bisa hasilnya bisa maksimal, semangat belajarnya. Tadi aku udah kelar PTS, mantap nih, udah santai nih Mas Azri, abis itu tinggal terbang long haul terus nih kerjaannya nih biasanya nih. Long haul mania dia. Mantap. Coba kita lihat ya, tadi ada kalau di Tom Kotin apa di Paro ya yang arah punya ini ya. Coba kita lihat ikaunya dulu, aku lupa. Tom Kotin di kau MHTG. Salah. MHTG. Coba kita lihat MHTG itu approach-nya. RNP-nya ada 20 dan 02. Ini AR semua ya nih. Coba kita lihat ya dia requirement-nya berapa nih. Mana nih requirement-nya? Danke. Mana ya? Waktu itu ada kok yang ada itu apa di ini ya? Bukan di Tom Kotin, berarti di ini ya? Oh ini 0.3 kalau ini 0.3. Oh bukan ini berarti ya, waktu kita lihat di ini berarti ya. Belum sampai 0.3. Ada kok yang 0.1 kok. Cuman aku lupa di mana waktu itu lihatnya ya. Itu bener-bener gak boleh ini berarti ya. Gak boleh apa namanya miss, jaraknya deket banget. Member for 21 months, mantap jiwa Mas Bro Wayotono, thank you. Keren. Mantul, Mas Bro. Oh ya tadi Madeira juga ada RNVR sih. Mantap. Apalagi nih kira-kira yang bisa dibahas nih. RNVR udah, RNVR. Oh tadi belum terjawab ya. Udah terjawab ya. Belum terjawab belum sih nanti bedanya RNV dengan RNF apa? Direct Kuman Indonesia 47. Kuman? Ada waypoint Kuman ya? Lucu juga ya ada waypoint Kuman. Oh Boman kali ya, Boman atau Wawan. Lo dengernya kok kayak Kuman dari astaga katro banget aku.
Madira ada RNPAR. Coba kita lihat Madira. Madira itu Madira. Madira bisa kita searchnya Madira. Kita Indonesia 650 report indicated Mach number. Biar ya decimal 77 Indonesia 650. Indonesia 650 maintain decimal 80 or greater. Maintain decimal 80 or greater for Indonesia 650. Thank you Mas Chris. Ini kok gak mau? Oh, ini pasti di sini. Nah, Madira, Madira. Eh bisa ini ternyata ketik namanya bisa tuh. Aku pikir harus tahu code-nya aja. Ternyata boleh. Ini coba kita cek ya approach RNPAR-nya. RNP. Eh ini ada yang ini nih yang sirkuit yang seru nih. RNP visual approach runway 23. Coba kita lihat ya. Wow, serem kali. RNP-nya sampai mana? RNP-nya sampai sini doang ya? Oke, RNP-nya ready runway berapa? Kayak belum tahu. Nanti pas sudah deket-deket top of descent aku kasih kabar ya Mas Revan ya. Tergantung situasi apa situasi anginnya nanti Mas Revan. Yang pasti kalau di Makassar itu runway sebentar 13 ya, 13 sama 21 itu dipakai buat military. Jadi kita pakai yang satunya 03 atau 21. Eh 13 berarti sama, ntar dulu, mau jadi bingung sih. Ntar ya, kita buka aja deh biar. Yang pasti avoid runway yang ini nih. Avoid runway yang 13 itu buat military setahu aku ya. Tendestine. Whiskey triple alpha aja kita cek dulu. Nah ini buat military 13 dan 31 Mas Berbasis. Jadi ini kita tidak pakai runway yang ini kecuali memang anginnya terlalu lebay dan kalau kontrolernya mengizinkan. Kalau enggak kita normalnya biasanya pakai yang 0321 ya, 0321 yang kita pakai nanti. Antara dua inilah, 03 atau 21. Mas Revan. Mantap nih akhirnya terbang bareng Mas Revan. Mantul. Ini RNPAR juga ya, RNPAR. Requirement-nya piro, requirement. Oh ini kemarin bener Mas Bro Bang Fayat, RNP 0.1. Ini dia yang kemarin 0.1-nya ya. Ini akhirnya nemu juga. Ini ya yang requirement-nya 0.1. Straight in landing-nya 0.2. Required until Mike Alpha 552, Mike Alpha 552. Oke. Okay. Jadi sampai waypoint ini sampai intermediate fix ya ini 0.1 ya perlunya. Nanti setelah itu sampai MA 552. Ya sampai 552. Berarti ini benar sampai 552. Eh 522, 522. Until 552. 552 sampai go around. Oh, sampai go around berarti ya udah sampai landing lah ya. Sampai landing go around tuh harus RNPAR-nya harus 0.1. Wow. Harus precise sekali itu pesawat. Akhirnya nemu juga 0.1 ya. Mas Wahyu Panado mau tanya set flap dan auto thrust dong, kasih tahu set flaps dan auto thrust. Apa aja nih Mas Bro Wahyu nih, set flaps dan auto thrust buat take off landing mungkin maksudnya, boleh lebih spesifik Mas Bro Wahyu untuk set flaps dan auto thrustnya apa yang ditanyakannya apa nih untuk set flap dan auto thrustnya tuh. Aku masih rada bingung nih maksudnya apanya nih dipertanyakan. 03 or 21, yoi betul Mas Bro Wahyu, kita akan pakai 03 or 21 ya untuk pendaratan kali ini. Masih lah menurut angin sejauh ini 03 Mas Wahyu, belum tahu lagi nanti. Oke siap tuh Mas Rifan, jadi sejauh ini 03 kalau dari anginnya tadi Mas, kata Mas Ilham ya. Kalau tadi aku lihat dari perakiran cuaca sih kemungkinan besar nanti ada di Discord sih, di Discord itu di flight dispatch-nya tuh kalau nggak salah anginnya bisa rata-rata ya.
rata-rata tuh bisa di 300 cuma dari jam 7 sampai jam 9 tuh WIB ya. Iya dari 100. Go ahead Mas Gaps. Company tolong. Apa coach? Apa? Track runway berapa Mas? Landing 03 apa tuan Mas? Belum lihat sih. 03 confirm Mas. Udah ada yang deket tombol bisa enggak? Belum Mas. Runway dong, info runway. Traffic number 1 siapa? Traffic number 1 bisa Mas Alif, bisa Mas Adi nih. Kayaknya tapi dikejar sama Mas Adi sih. Ground speednya 500. Indonesia 160 direct to Puma. Ini aja traffic number 1 pas sudah mau traffic bisa lihat weather. Aku barusan cek sekarang sih 140 at 2 knots aktif runway-nya 21 sih. Terus dari radar sih masih pada pakai 03 sih Mas. Mungkin bentar lagi juga bakal kembali ke 03 yang ini. Oke, nanti lihat pas dekat tombol descent aja lah ya. Nanti kita cek lagi ya untuk web. Oke, thank you Mas. Oke. Okay. You too. Mantap. Coba baca lagi. Set di keyboard kah atau stick mencet atau? Oke. Sekarang baru paham. Kalau untuk flapsnya aku set di ini Mas. Mas Wahyu aku set di joysticknya. Joysticknya kan ada beberapa tombol, nah itu salah satu tombolnya ku assign buat jadi flaps, Mas Wahyu. Buat open sama retract flaps ya. Terus satunya tadi apa? Auto thrust. Kalau auto thrustnya dari flight ini juga, dari flight controlnya aku ada thrust kecil. Jadi itu dari kalau aku colok dia udah plug and play. Jadi kalau misalnya kita lagi, ntar, go ahead, Bung. Senin depan. Senin depan aku kayaknya di Jakarta, Bu. Lagi balik kah? Iya nih, mau medex first class. Mau ketemuannya. Ayo gas, Bu. Ajak komuta. Oke, siap. Ya biasa ya. Yoi, siap. Yo. Mantap. Ya aku setnya semua dari joystick aku Mas Wahyu, dari flight stick aku nih, dari flight controllernya. Sticknya pencet atau gimana? Yes, pencet. Kalau untuk flapsnya itu pencetan, kalau untuk throttle-nya dia ada kayak kecil gitu buat maju mundurnya. Tapi kalau di misalnya tadi mau toga di Zibo sih udah ada pencetan toganya tuh di sini. Di tempat mic-nya ini dia assign buat jadi toga. Kan biasanya kita pakai ininya kan di sini nih buat auto ininya, auto throttle-nya nih. Ini bisa dari sini. Ini kan 1.8 itu. Oke, terima kasih banyak Mas Bisna. Oke, 1.8, thank you Mas Krishna. Terima kasih banyak sudah bantu kontrol penerbangan kali ini. Thank you. Terima kasih banyak. Mas Dana, untuk yang 737 bagus di Bomot atau PMDG Bang? Mas Dana, kalau pertanyaannya gitu, aku ngejawabnya susah karena PMDG ini, ngomong PMDG ini buat MSFS ya, bukan yang FSX ya. Jadi kalau di PMDG MSFS aku belum punya pesawatnya, jadi aku belum ngetes bagusnya tuh segimana Mas Dana. Tapi kalau Zippo Mode sendiri yang aku pakai itu sudah cukup banget sih untuk ukuran aku. Cuma nilai tambahnya adalah Zippo Mode itu gratis, makanya ini aku heran kok ada produk gratis tapi bisa bagus kayak gini. Itu yang bikin edan sih. Dan dia feature-nya tuh udah banyak sih. Jadi untuk Boeing 738 menurut aku sih Zippo Mode, aduh, gila sih untuk ukuran gratis Mas Dana. Tapi kalau buat PMDG, aku yakin PMDG pasti keluarin produk tuh pasti bagus Mas Dana. Itu kan aku belum punya aja yang di MSFS, jadi aku nggak bisa kasih gambaran. Tapi aku yakin selama ini aku tahu
TMB itu keluarin produk tuh bagus-bagus. Nah, cuman ya lagi karena belum coba, mending tanya sama teman-teman yang pemain simulator MSFS biar lebih yakin ya. Di MSFS bagus apa enggak tuh PMDG-nya. Tapi untuk brandnya sendiri PMDG biasanya sih harusnya sih bagus ya, harusnya, harusnya. Mas Bro Bang Fayat, Whisky Triple Alpha 140 at 2 knots. Oke, okay, winnya kalem. Thank you Mas Bro Bang Fayat, ada hujan sedikit di sana dan visibility 7 km ya. Terima kasih banyak Mas Bro Bang Fayat, GNS 1012 temporary nanti di... Waduh! Serius kah? Nanti visibility turun sampai 3 km tanggal 13. Tanggal 13. Jam 13 Zulu. 13... Ini rekannya 13 Zulu kan? 3 km. Buset! Visibility-nya kok ngeri kali. Mas Bro Wayat, kan abang pakai joystick trust-nya, nah kan ada auto trust mencet apa gitu di keyboard atau joysticknya. Kalau ini yang di ini mas, di sini nih mas, yang tadi aku sempat bahas Mas Wayu, kalau di Zibo Mode dia ada di pencet ini langsung toga nih. Jadi pencetan ini itu sama dengan pencetan yang ada di sini. Ini buat toga button-nya ya. Jadi dia permudah dengan bikin yang ada di sini nih mas, Mas Wayu. Biar kita nggak susah-susah nyarinya, soalnya ini kan ketutupan kalau kalau rasnya kita mundurin ya. Oke, okay, lanjut lagi. Mas Bro, fun fact 737 ada flaps gate di flaps 1 dan flaps 15. Flaps gate itu apa Mas Bro, Abang Fayat? Boleh tolong jelaskan flaps gate? Aku belum pernah dengar soal flaps gate nih. Mungkin ilmu baru nih. Biar kita bisa belajar bareng. 737 Max kapan nih? 737 belum download. Aduh, aku nih kayaknya menyempatkan waktunya nih agak kurang nih. 712, terima kasih Mas. Terima kasih, ini sama yang dikasih Mas Bro Bang Fayat ya. Mantap. Thank you. Terima kasih teman-teman yang sudah like, sudah ada 15 likes. Thank you, terima kasih banyak untuk dukungan kalian. Terima kasih. Kita sudah di airspace ya ujung ya, kalau nggak salah nih sekarang, soalnya tadi sudah dioper sama Mas Chris. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang sudah kontrol tadi. Ada Suta Ground, Mas Fauzi, Mantap Jio, Mas Arasta untuk Suta Tower, dan Mas Krisna untuk Jakarta Control. Terima kasih banyak buat dukungannya. Terima kasih sudah membantu mengontrol traffic hari ini. Traffic sejauh ini sudah kucatat ada 11 traffic termasuk aku ya. Tadi traffic number 1 bisa jadi Mas Alif atau Mas Adi, terus Mas Gepski traffic number 3-nya. Number 4 aku, number 5 ini ada Mas Ivan. Number 6 ada Bung Andrew, number 7 ada Mas Revan, terus ada Mas Rana itu traffic number 8, Mas Rifki number 9, Mas Oscar nanti nyusul sama Pak Lazy ya, mungkin dari airport yang berbeda nanti ya. Cuma kita akan ketemu di ujung pandang, mantap jiwa. Thank you sekali lagi udah meramaikan dan sudah ini ya, sudah mensupport live stream kali ini. Thank you. Sekali lagi aku ingatkan buat teman-teman, kalau kalian ada waktu, teman-teman yang lagi minta terbang bareng, kalau ada waktu tolong sempatin nanti main eventnya di hari Rabu. Kita akan terbang dari ujung pandang ke Jakarta ya. Ini event dari Garuda Virtual dengan Indonesia VACC Mas Urbasis. Pastinya bakal seru banget. Jadi kalau kalian mau ikutan, kita terbang bareng tanggal 1 Maret, Rabu besok, 2 hari lagi, 1 Maret jam 12 Zulu atau 19 WIB ya Mas Urbasis. 19 jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat, atau mungkin jam 8 malam waktu Indonesia bagian tengah. 12 Zulu kita akan terbang dari ujung pandang menuju ke Soekarno-Hatta. Mantap! Coba lihat ke flaps-nya. Boleh, kita lihat ke flaps-nya yuk. Apa yang dimaksud flaps gate itu apa ya, biar kita tahu ya. Oke. Okay. Oh ini ya. Kayak ada gini ada ya, Mas Bro Bang Fayat ya. Dia ada cekungan lebih dalam gitu ya. Flaps gate-nya ya. Oh, I see. Baru tahu nih. Thank you infonya Mas Bro Bang Fayat. Di flaps 1 sama flaps 15 ya, ini ada gate-nya nih. Mantap jiwa. Mantul. Baru perhatiin nih sekarang ya, ada flaps gate-nya gitu ya. Fungsinya buat apa ya? Ada yang tahu, mungkin Mas Bro Bang Fayat tahu fungsinya apa nih flaps gate-nya ini? Buat membantu apa? Lanjut lagi baca live chat.
Mas Asri, Mas Aldo, aku izin ke aktif chat dulu ya. Lagi bingung mau ngobrolin apa. Oh, siap-siap. Aman, Mas Asri. Aman, aman, aman. Ngobrolin apa nih, Mas Asri? Terakhir spotting kapan, Mas Asri? Kayaknya aku lagi lihat tuh ada Mas Asri Aviation kan lagi suka-suka spotting nih. Mas Krisna, itu buat apa tuh gate-nya? Nah, itu juga pertanyaanku tadi nih. Mungkin bisa di-sharing, Mas Bro, apa gate-nya, buat apa fungsinya? Sekali lagi makasih banyak Mas Krisna, tolong sudah menolongin kita untuk apa namanya traffic kita hari ini, terima kasih banyak. Sorry tadi aku mix up sedikit ya, pas tadi departure kayaknya tadi maksudnya suruh unrestricted terus 240 di ini ya, di waypoint apa gitu, tapi aku nangkapnya di waypoint itu baru unrestricted, gak mudeng. Mas Bro, apa itu ada yang berhubungan dengan go around procedures, Mas Bro? Oh gitu, go around procedures, okay. Jadi go around procedures, go around flaps. Kalau go around flaps kan langsung ke flaps 15 ya biasanya ya. Kalau di Airbus go around flaps langsung naik 2 flaps ke atas. Aku tahu. Trimnya kepencet kan. Jadi kalau ini make sense sih. Jadi kalau kita go around kita naik ke flaps 15 kan. Go around flaps 15. Oke, betul. Oh gitu. Mantap, mantap, mantap. Thank you info ya Mas Bro. Apa-apa ya, thank you. Mas Azri Januari 22. Wah, lama juga ya. Berarti dulu nyetoknya banyak banget ya fotonya Mas Azri nih ya. Oke, kita sekitar 70 miles dari Mas Kepski, jadi kita aman. Mas, apa tuh, coba detail dong guys, setengah-setengah. Waduh, apa nih? Masih ada detailnya lagi toh, ini penjelasannya boleh juga nih kalau ada nih. Mas Adi, info departure runway. Arrival runway. Mas Adi, arrival-nya 03 aja lah kalau mau deket ya. Kalau mau deket sih 03, W-nya masih kalem sih tuh. W-nya masih kalem, 03 aja. Mas Adi, W-nya kayaknya masih kalem kalau aku lihat. Kalau kita mau deket mendingan 03, jadi nggak usah muter-muter ya. Kalau tuan kita harus muter lagi. Kalau 03 kan kita langsung dari bawah langsung di, dari posisi kita nih 03 lebih dekat sih harusnya. Mantap, Mas Ilham, itu tadi sudah dikasih ya Bapak untuk meternya ya Mas Andi. Zero three aja kali untuk kalau winnya kalem kayak gitu, zero three lebih dekat sih kita, jadi kita nggak usah muter-muter. Bung Andrew, zero three aja Bung, sikat kalem winnya, siap. Tuh ya, kita gas zero three aja nih Mas Bro semua, kita zero three aja buat rival kecuali ada perubahan win ya. Kalau apa winnya aman, kita 03 aja direct all fast tuh kata Bung Andrew. All fast tuh ini ya? Initial approach fix ya? Bung Andrew initial approach fix-nya di all fast ya? 03 ya? Coba kita cek WAAA. Kita siapin aja deh sekalian deh untuk parking stand, minta parking stand, terus minta airport, terus minta approach-nya LS03. Coba kita lihat L03 initial cross fix all fast ya tadi katanya ya. Iya betul, initial cross fix all fast. Jadi kita langsung all fast, kita masuk dari sini tinggal lurus-lurus aja deh. Oke. Okay. Ini confirm 03 Mas, Mas. Yuk, go ahead 03 kalau enggak ada perubahan wind. Oke, go plus. Biar lebih dekat kita. Itu tadi kata Bung Andrew langsung direct all fast bisa tuh initial cross fix ya. Oke. Mas Rivan, apa kita bakal rolling 03? Ayo. Bimak lagi, bimak buat Alpha. Oke Mas, nanti kalau udah di bimak buat Alpha, kalau misalnya sepi bisa langsung track direct Alpha saja, langsung ke initial approach fix ya. Oke, Mas, ya. Oke, lanjut lagi. Oh iya Bung, 03 aja lah, kita biar deket, gak muter-muter. Okay. Check. Mantap. Oke. Apakah kita bakal running 03? Yes, Mas Raivan 03 aja biar kita gak usah jauh. Mas Nathan, tuan kalau low fish ngeri. Oh iya betul, kalau low fish tuan memang banyak ini, banyak gunung ya, banyak terrain. Betul, setuju Mas Nathan. Setuju, terima kasih sudah diingatkan Mas Nathan. Jadi 03 aja udah fix ya. Kalau wind calm kita 03 aja. Mas Azri tadi terakhir spotting 22 Januari. Sudah lama sekali ternyata ya Mas Azri ya. Stoknya banyak sekali, betul mengenai slow profile. Mantap Bung Andrew, hafal nih ya.
sering ya, Bung Andrew kayaknya. Masuk nomor 4, get flaps 1, flaps 50 kuda untuk menghindari salah set flaps pas go round. Flaps 2, flaps 15, 2 engine operative, go round flaps 1, 1 engine operative. Oh, I see, thank you info nya Mas Bro, Maya, thank you. Mantap, maksudnya ada videonya di, ada video shortnya di YouTube nama channel Airline Pilot Performance. Oke, thank you info nya mantap, Mas Bro, ya ampun, ya wes lah. Hah? Kenapa tuh? Ada yang kelewat kah? Apa nih tadi nih? Mungkin ada yang kelewat ya. Mas Wahyu tadi udah dikasih meternya Mas Adi, Mas Wahyu. Oh ini, berarti abang hanya guna gerakan thrust throttle di joystick cuma separuh aja ya? Iya, buat ke 40% nya aja. 40% habis itu pencet tombol itu dia langsung toga. Betul. Jangan ngambek Mas Bro Wahyu, kalau misalnya ada yang miss kelewat tolong kasih tahu aja. Mas Bro, itu tadi chat aku kelewatan, aku ada tanya di atas, nah gitu aja. Thank you sekali lagi buat yang sudah like, sudah ada 15 likes, thank you. Terima kasih banyak buat support dan dukungannya Mas Bro Basis. Coba kita lihat traffic sudah sampai mana, apakah sudah pada deket ini teman-teman yang lain. Pet Spy kita lihat dulu, 183 sama 625 berdekatan, wow. Mas Adi 410 knots. Mantap. Mas Alif 451 712 di 448 650 di 463 777 di 458 616 di 451. Mas Rayvan di 451. Oh, ini bagus nih. Bung Andrew sama Mas Rayvan nih. Equation-nya enak nih. Speed-nya sama nih. Mas Rana di 466, Mas Rana, tadi udah kecatkan Mas Rana sudah ya. Mas Rana, aku tulisan sendiri gak bisa baca loh, astaga. Tulisan tuh emang bentuknya kayak cacing loh. Cooper Queen Mas Rifki, sudah menyusul, mantap jiwa Mas Rifki. Di 484, mantap. 326. Oh ini bukan, ini ke Juanda trafficnya. Terus nanti dari Juanda ada Mas Oscar. Mantap, Mas Oscar akan nyusul dari Juanda ya. Silakan Mas Oscar, nih kita sudah nggak terlalu jauh ya. Ada tinggal traffic sudah lewat dari Surabaya. Kalau mau departure sekarang boleh Mas Oscar. Mantap, aku catat dulu Mas Oscar sudah. Oh Mas Oscar sudah mencatat dalam ini ada Pak Lezi ya. Oh ini dia Pak Lezi, Papa Kiwa Hotel Victor Romeo. Pelan-pelan aja Pak Lezi, pelan-pelan. Oh, ground speednya 154. Oh, ini dipakai ini dia. Kayaknya pakai GA ini. Sambil menikmati pemandangan nih. Siapa? Mantap, Bapak Kilo Hotel Victor Romeo. Mantul, mantul. Oh, Mas Nathan. Ini juga akan nyusul. Mas Nathan udah aku masukin belum? Mas Nathan. Oh, Mas Nathan belum. Aku masukin dulu Mas Nathan ya. Mas Nathan dari Bali ya. Mantap. Kita ada 12 traffic termasuk aku ya, Mas Ruasis. Dan 11 teman-teman lainnya. Thank you sudah ikutan. Mantap. Udah on dong di Singapura itu terima, mantap jiwa Mas Bro. Mas Oscar, mantap. Sampai ketemu nanti di ini tadi urusan aku baru cek di ini ya dari apa namanya? Dari fanspy-nya sudah muncul Mas Oscar. Mantap. Sampai ketemu Mas Oscar. See you arrival. Mas Bro, kalau nggak ada flaps gate bisa jadi fatal. Salah set flaps pas go around, misalnya go around set flaps ke-15 itu dia nggak sengaja ke flaps 10. Mantap. Terima kasih penjelasannya Mas Bro, thank you ilmunya. Terima kasih banyak sudah sharing ya. Mas Bro Wahyu, aku nggak ngambek kok. Oke, siap aman. Mantap. Mas Bro Wahyu, kalau Airbus gimana Bang? Kalau Airbus dia ada detentnya. Jadi kalau aku set thrustnya sampai ke lock ke detentnya, misalnya aku pakai flex take off, aku majuinnya sampai dia ada klak, nanti kan bisa kelihatan di annunciator-nya di sini nih. Nanti misalnya di flex-nya nanti ada main flex berapa, kalau misalnya pakai toga ya tinggal full ya sampai ke main toga ya. Itu Mas Bro Wahyu kalau di Airbus-nya ya. Mantap. Nanti flaps, kalau untuk masalah flaps sama dia, aku tombol di joystick-nya aku assign buat apa namanya, open sama retract flaps. Mas Azri, thanks for the stream. Mas Aldo, sama-sama. Mas Azri, bang, izin tapi ya next flight mungkin sampir. Oke, Mas Azri, siap. Lagi terbang juga kah?
Sama-sama Mas Azir, terima kasih banyak sudah meramaikan live chatnya. Thank you juga sudah likes. Terima kasih banyak Mas Azri. Selamat istirahat. Singapura 223, mantap Mas Oscar. 223 kayak Mas ini ya, kayak Mas Jose. Biasanya pakai 223 Mas Jose ini. Mas Jose apa kabar ya? Yang Captain Mas Bro Captain Sarvis, lama nih gak ketemu dia di radio nih. Mantap. Kalau dari sejauh ini sih weather kita aman ya. Kita lihat weathernya aman, tidak ada yang aneh-aneh. Tadi aku masukin ke auto karena tadi kita ada clear air turbulence sedikit. Makassar Radar is now online, Mas Aldo Aban. Oh siap, mantap jiwa Makassar Radar, terima kasih banyak. Dia aku belum muncul. Dia aku belum muncul nih Makassar Radar. Siapa nih, coba lihat di Fanspa ya. Makassar Radar, Mas Marco, mantap. Makassar Radar ya ininya ya, call sign-nya ya. Makassar Radar. Mas Marco, terima kasih banyak Mas Marco sudah menjadi Makassar Radar-nya nih untuk meng-guide traffic kita untuk masuk ke ujung pandang Makassar. Hasanuddin, mantap. Thank you infonya Mas Bro. Mas Gaps, thank you. Nanti kira-kira 40 miles dari Mas Gaps, aku akan turunin lagi ke Mahadesimal 8 aja ya. Biar kita bisa separation sama Mas Gaps-nya juga enak ya. Mas Azri, nanti kalau mau ngechat, aku chat lagi. Siap Mas Azri, mantap jiwa. Mas Bro Wayu, berarti yang Airbus kalau throttle Bang Aldo ngambek los gitu, gaswat dong? Iya, itu. Memang sering kan, berapa kali. Jadi apa ditanya kayak klek nggak nyangkut gitu, jadi bingung dia. Itu sudah berapa kali terjadi Mas Bro Wahyu tuh. Itu emang ya gitulah, throttle-nya tergantung. Jadi kapan Bang Vipanya? Besok malam mau Mas Bro Wahyu? Besok malam jam 7 malam kalau kalian mau, kita di Aldo Main ya, kita lanjutin Vipanya lagi. Ya jam 7 malam ya. Terus jangan lupa Rabunya ada main event di Aldo, mampir juga, kita akan terbang dari Soekarno Hatta balik ke ujung pandang ya. Oh iya Mas Purwasis, aku minta tolong ke kalian, tolong kalau kalian inget, tolong ingetin aku Mas Purwasis, nanti setelah sudah masuk ke gate shutdown engine, tolong ingetin buat end flight plan ya. Karena di penerbangan sebelumnya kayaknya pas aku pakai Garuda Virtual, aku lupa end flight plan-nya itu. Terus aku lihat replay dan itu jadi ngaco semua. Jadi lights-lightsnya mungkin ada yang harusnya sudah mati karena aku replay, jadi nyala lagi otomatis segala macam. Jadi nilainya jadi ngawur kemarin. Oke, siap Mas, aman. Mantap jiwa. Oke, gas pulangnya. Oke, siap, kita lanjutin ya. Ini series FIFA kita Mas Pro Wahyu, besok jam 7 malam di Aldo Main aja ya. Biar kita coba fokusin dulu sementara di sini untuk ujung kontrol juga. Oh iya Mas Krisna, 1281, yuk kita cun dulu ujung kontrol. Selamat malam Indonesia 650 750 750. Halo Mas Kris. Balik lagi Mas Kris, thank you. Control Indonesia 777 with you. Mantap Mas Kris, thank you Mas Kris. Aman, berarti aku stay di Mahadesimal 8-1 aja nih. Kita ngebut dikit aja gak apa-apa, soalnya ada kontrolernya, aman dipantau ya. Kita gas pulang besok Mas Bro Wahyu. Singapore 223, good evening, yes, airborne, directing to Benson. Mantap. Kalau live stream-nya gimana? Boleh. Aku tergantung kalian aja. Kalian bisanya kapan? Mas Bro Wahyu mau kapan? Kamis. Kalau aku hari Rabu kan aku ada ikut event nih di Aldo Mampir nih sama Garuda Virtual. Kalau mau hari Kamis Mas Bro Wahyu. Dapat 03. Kita enggak muter-muter. 5-1 Alpha tadi ya katanya ya. Clear to Makassar, saya 5-1 Alpha, ILS 03, Indonesia 625.
Mantap. Pulang melawan Manchester City langsung kapok mas bro, ada Alan. Untungnya aku FIFA 2022 mas bro bapaknya, jadi halannya belum ke Man City nih. Untungnya, kalau enggak ngeri juga tuh, emang halan ngeri. Kita dibantai pasti Fulham kita nih kalau City memang pemainnya. Aduh. Live stream kapan? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, jangan bangkan mau ujian. Oke, oke, kalau gitu minggu depannya ya. Minggu depannya, kalau besok kita FIFA, Rabu aku event yang ikutan terbang bareng-bareng virtual. Kamisnya kalau belum bisa ya kita nggak live stream Kamis. Jumatnya mungkin aku terbang atau enggak, nanti kita lihat situasi ya. Siap mas bro, ayo semangat buat ininya ya, buat apa namanya, buat ujian Junin ya mas bro Ayu. Ujung kota kontrol Indonesia 162 with you level 350. Hello. Mas Chris. Ujung kota Indonesia 475. Hello. Sama ini yang kontrol Jakarta kontrol sama ujung kontrol orangnya sama. Mantap. Orang Jerman ini ya. Tanggal 5 tuh hari apa ya? Si Mas Wahyu ini ujian Juninnya. Ini kita lihat tanggal 5 ujian Junin. Ya, Jakarta Singapura tuh. Minggu ya, hari Minggunya ujian Junin ya Mas Bro Wahyu. Tapi kabarnya Man City ada skandal keuangannya. Iya kah? Itu bukannya klub kaya, aku nggak ngikutin sih. Indonesia 650 clear to Southampton 5.0.3. Aduh, tadi suaranya kedok lagi. Clear to Southampton 5.0 arrival radio 03 Indonesia 650. Nah, ini harus aku kecilin sedikit kayaknya. Berbeda nih, soalnya overlapping ya suaranya. Oke, okay, sip. Tadi sampai mana nih? Umpan asal-asalan kalah langsung gol, itulah pemburu. Iya, itu raksasa juga, kakinya panjang lagi tuh orang, tinggi lagi, buset. Gue belum tahu kayak mana Inzaghi. Waduh, Inzaghi itu kayak ini ya, kayak hantu ya, tiba-tiba gak ketahuan udah ada di posisi aja dia. Indonesia 625 direct all pass. Oh iya, kita siapin arrival dulu, tadi kita sudah dikasih arrival. LS03 5.1 Alpha lewat Alpha ya. Execute. Mantul jiwa. Oke. Route day, rutenya. Hello. Rutunya sudah kita copy. Clear to Hasanuddin B11 Alpha IMS 103 Indonesia 777. Mas Bro, ini minggu akadnya hari. Oh, akadnya hari Jumat. Oke, siap. Semangat Mas Bro, semangat. 146. Semangat. Apalagi kayak Wasef Chenko. Waduh, kayaknya AC Milan banget nih Mas Bro Wahyu, kayaknya tim sukanya AC Milan ya, bener gak nih Mas Bro Wahyu? Itu tombol busen masih jauh, aman. Kita lihat sini aja dulu ya posisinya ya. Kita lagi lewat laut sih, gak ada pemandangan yang bisa dilihat. Mantap, siapa lagi nih striker-striker unggulan nih zaman pada zamannya ya. Indonesia 475 Clear to Sultan Hasanuddin B11 Alpha IL 03. Clear to Hasanuddin B11 Alpha IL 03 Indonesia 475. Oke, okay. Kayaknya Mas Purwayu ini timnya AC Milan banget ini. Dari Shevchenko, Inzaghi, siapa lagi itu? Maldini ya kayaknya dulu. Indonesia 162 Clear to Sultan Hasanuddin B11 Alpha IL 03. 625, 183, 712.
650777 616 Singapura 23, Mas Oscar juga sudah departure nih, mantap jiwa. Masih 11,000. Tinggal tunggu Mas Nathan. Ayo Mas Nathan. Mantap. Ada Katari tuh ternyata di airspace-nya ujung. Singapura 23, request entry traveler to go Bima Alpha arrival, sir. Bentar, aku... Bentar ya, Mas Robasis, ini kayaknya kamera course-nya nggak. Nah, gini ya. Ya dong, era masih Maldini bang, aku AC Milan sih. Ini semua gara-gara Inter waktu banyak pemain bintang pindah ada gini. Itu tim satu kota musuhan ya. Rival. Tuh gimana tuh? Tuh ditanya tuh. Bang Aldo berarti tahu Boban ya? Boban siapa ya? Shevchenko bukan Boban ya? Iya ya, kayaknya Shevchenko dulu panggilnya Boban gak sih? Sebentar. Oh iya, lupa dulu, ini kirain green screen tapi ternyata window ya. Jangan sampai ketipu lagi, ketipu berulang-ulang. Heran aku. Itu paling gak Rui Costa, Rui Costa pernah dengar Mas Wahyu. Mantap, mantap, mantap. Itu playmaker bukan sih Rui Costa kalau gak salah ya? Masih open to the Cannibal with Bima Kwan Alpha Rifle, sir. Hah? Singapore 223 negative. Bima is on Whiskey 52. You are free on Whiskey 32. So for you, end of one Charlie Island 03. The end of one Charlie Rifle for all the runway 03, Singapore 223. Mantap, 223. Kapan lagi MSFS Mas? Mas Jo, MSFS sudah aku uninstall Mas Jo, soalnya ini kepenuhan. Pas aku install Xplane 12, nggak bisa nambah lagi soalnya, udah penuh Xplane 11-12. Jadi MSFS-nya lagi aku tidak mainkan dulu, aku uninstall kemarin karena ya itu penuh SSD ya. Nanti kalau udah beli SSD baru mungkin boleh consider install lagi ya buat terbang-terbang GA kali ya. Nah. Mas Wahyu, coba Bang Aldo. Boban dari Kroasia. Boban bukan Shevchenko. Siapa Boban Kroasia ya? Zvonimir Boban. Siapa Zvonimir Boban? Nggak tahu, Mas Bro Wahyu. Jago juga ya itu kayaknya ya. Jadi Costa kan playmaker mana Mas Ulan? Mantap! Oke, kita top up design masih 100-an miles lagi. Masih satu aja kita Mas Urbasis. Itu kirakan kita sampai mungkin jam 9-an ya. 9-an WIB. Coba kalau mau lihat tadi RTI ya. Olfas 0832 sekarang 0742, 1 jam kurang 40 menit kita sudah mendarat. Dalam waktu 40 menit kita sudah mendarat, jadi sekitar jam 9.20 kita mendarat ya, 9.15 perkiraan mungkin ya. Mantap. Mantap itu Mas Nathan ya, Bapak Kilo Oscar cari Sierra. Mantap, 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 mantap. Oh iya, ternyata aku dikasih info scope number itu ada maksud-maksudnya ya. Di sini kalau ada yang kontroler lagi nonton live chat, tolong bisa dikasih penjelasan nggak? Kenapa yang dari Soekarno-Hatta ada yang dikasih scope-nya 2, terus di Bali mungkin tadi scope-nya depannya 4. Bisa ada yang beri penjelasan di sini? Sharing-sharing? Biar kita tahu juga pelajaran-pelajaran dari segi air traffic controller. Biasanya kan kalau di sini kita sharing-sharing tentang apa pilotnya aja nih, pilot virtualnya aja nih, tapi air traffic controllernya jarang-jarang ada yang sharing nih. Kalau ada air traffic controller yang lagi nonton di sini, boleh tolong sharing-sharing ilmu apa aja nih tentang air traffic controller biar kita bisa paham juga nih. Kalau tadi aku kepikiran baru karena tadi ada dikasih squawk ya sini Mas Nathan, jadi kepikiran kenapa di Bali itu squawknya kepalanya 4,
Terus di Suta itu kepalanya 2. Skoknya, nih kita skoknya kan tadi 2347 nih. Nah itu kenapa tuh? Apakah ada alasannya atau gimana? Boleh tolong dikasih tahu. Mas Oscar panik pak, endok wawancari MCD masalah lagi. Tenang, tenang Mas Oscar, tenang aja. Tenang, aman, aman, aman. Gak ada endok wawancari di apa Mas Oscar atau gimana? MCD bermasalahnya kenapa nih Mas Oscar? Mungkin bisa kita bantu di sini. Kalau endok wawancari di airak aku sih endok. Endok wawancari di aku sih ada nih. Endok One Charlie di airak aku ada. Aku airak berapa ya? Ini bisa cek gak airak berapa ya? Indeks. Nah, ini aku di airak 2302 mas. 2302 nih ada nih Endok One Charlie. Coba mungkin mas Oscar bisa coba cek airaknya mungkin kalau misalnya. Masalah dari airak mungkin perbedaan awal aku juga lupa sih karena nggak terlalu sering juga terbang di Makassar ya. Mas Wahyu, jadi Bang Fayet kayak Bang Inzaghi itu bukan Inzaghi yang cari bola tapi bola tahu di mana Inzaghi. Buset. Astaga. Next pakai squad 4-3-3 sesuai prosedur dari formasi. Astaga, formasi bola 4-3-3 harus 4 ya, apa nih satunya nih 4-3-3-0 berarti. Mas Nathan, aku nggak bisa kontak lewat voice, nggak tahu kenapa. Oh, nggak apa-apa Mas Nathan, itu by text aja kan ada pilihannya by text. Tadi juga sudah dibantu sama Mas Krisna by text tuh. Aman-aman. Cuman hebat banget kalau teman-teman yang by text nih, Mas Tama, Mas Nathan nih. Kalau aku susah loh, apa aku ngetiknya nggak bisa cepet ya? Kayaknya kalau by text itu diketik-ketik kayaknya malah lebih panik aku. Karena nggak bisa cepet ya responnya. Mas Nathan coba download yang terbaru deh. Tadi aku juga dapat downloadan lagi nih. Pas aku tadi buka X-Pilot ditawarin untuk download lagi. Padahal penerbangan sebelumnya juga baru download. Berarti banyak banget downloadan updatean terbaru dari X-Pilot ini ya. Mas Wahyu ya Bang Fayat sampai trap offside aja nggak bisa buat lawan Zaki. Kalau yang aku tahu Inzaghi itu terkenalnya kayak hantu memang. Dia cari posisinya bagus, pokoknya lepas aja dari back dia. Terus ada posisi di mana gitu. 1713 request left in cockpit 1 minute. Mantap, ini pasti ngambil nasi goreng nih Mas Gapski ini. Biasanya dia malam nasi goreng dulu nih. Terima kasih buat teman-teman sudah like, sudah ada 18 likes. Terima kasih banyak supportnya Mas, terima kasih. Thank you. Aku juga mau buang dark dulu sebentar Mas Ubasis. Aku juga living cockpit 1 minute deh. Itu Indonesia 650 request living cockpit for 1 minute. Indonesia 650 approved. Thank you bro. Ada Mas Ubasis. Control Indonesia 650. You control Fargo 712. Balik lagi Mas Roy, sorry tadi buang daku ya. Ini ada 605 dan buat saya. Oke, mantap. Mas Wahyu, cuman ya itu Inzaghi gocek aja enggak semaut Messi apalagi Ronaldo. Mas Nathan, cuman enggak bisa dengar ATC. Oh, enggak bisa dengar ATC tapi ngomong bisa ya kedengeran ya sama ATC-nya ya. Mungkin nanti coba tes di downloadnya versi terbarunya Mas Nathan. Mungkin karena ada update terbaru jadi harus pakai yang terbaru mungkin ya. Mungkin
sudah lupa tadi gua nyoba. Wah, mantap. Jadi besok fix nih ya. Besok kita FIFA ya, jam 7 malam ya di Aldomain ya. Besok malam konfirmasi, besok malam di Aldomain. Coba aku bikin polling aja deh. Besok malam 19 Mei ini jadi FIFA di Aldomain. Time aja. Oke, coba aku tanya, silakan kalian polling Mas Urwasis. Kira-kira besok mau gas FIFA di Aldomain atau enggak? 6-5 dipanggil. 65 siapa nih? 65 Mas Adi dipanggil. Mas Adi, mana ini? Oh, ini Mas Alif juga problem ya sama ini ya, dia jadi by chat juga nih masalah Indonesia 183 nih ya. Mungkin harus download yang terbaru kali ya. Mas Prowayu, Bang Aldo, harga XP 12 sekarang berapa kalau global sendiri? Halo, Mas. Mas Adi tadi sempat dikontak sama Ujung kayaknya. Aku bisa dengar, Mas. Gak bisa dengar. Coba diketik deh, Mas. Tanyanya tadi habis kontak enggak? Mas Krista enggak masuk dia. Back to cockpit Indonesia 777. Coba diketik aja, Mas. Tadi soalnya ada juga yang problem juga enggak bisa dengar Mas Krista. Kalau aku sih kedengeran. Mas Oscar, ini MCDU nggak bisa. Ini MCDU nggak bisa digeser, Mas. Puyeng saya. Hah? MCDU nggak bisa digeser? Maksudnya digeser apa ya, Mas ya? Baru satu mohon tuh, yuk pengen di komplit. Radio check air karena hiu ya. Mantap. Mantap, Mas Rifki, sorry Mas Bro telat, jadi rombongan terakhir. Siap, santuy Mas Rifki, santuy. Mas sudah mau desain nih. Iya. Tuh, ini bisa Mas. Mas Ivan. Ujung kontrol Fargo, 712 radio check again. 712 radio 5. Aman ya. Mas Adi nih, coba Mas Adi. Akhirnya bisa juga, udah tenang ya. Mantap. Aman, sudah aman semua.
Oh ya, tadi nanya harga ya. Harganya kalau di Steam, harga XP12 di Steam, gimana ngecek ya? Karena aku udah beli, jadi nggak ada opsi harga. Indonesia 183 di server level 220. 12 Steam harga, coba ya. Kalau sekarang di Steam, aduh ini masih pakai dolar lagi, aku nggak bisa lihat. 250.000 kayaknya nih, eh tapi nggak tahu websitenya bener ya. Kalau di website Steam, Indonesia 625 contact Makassar Radar frequency 120.6. Makassar Radar. 120.6 Indonesia 625. Kayaknya mungkin sekitar 200 ribuan ya Mas Bro Wahyu ya. Ini karena aku udah beli di Steam, aku gak bisa ngecek harganya nih. Udah kedengeran, mantap Mas Nathan, mantap, mantap, mantap. Gak tahu kenapa tadi. Kalau aku sih dia tadi bisa dengar suara Mas Chris. Beberapa teman-teman ada yang gak bisa dengar ya. Langsung dikebut Mas Rifki, biar bisa di-spotting Mas Rifki. Katanya rombongan terakhir. Kalau gak terlalu jauh pasti aku spottingin, kalau gak terlalu malam ya. Mas Rifki, oh nggak terlalu jauh lah ini, jaraknya masih dekat-dekat semua. Mantap! Thank you sekali lagi teman-teman yang sudah kita terbang bareng. Terima kasih banyak. Terima kasih buat itu sudah like, sudah 20 likes. Thank you. Mantap. Kuliah terakhir. Eh, tadi hilang di track. Kita pakai Ma8 kita berapa nih? Bisa fuelnya masih ada sekitar 5 something. 5, something itu kalau di sininya harusnya berapa ya? Bentar, ini fuelnya nggak beda 20 kilo nih. Berarti right tanknya, right pumpnya kita satu kita matikan deh, biar kita pakai kiri dulu ya. Coba kita matikan dulu satu. Kita coba seimbangkan yang kanan. Ntar kalau pump kanan dimatikan, berarti dia pakai kiri kan? 0, 0. Wah sudah mulai detektor. Tama nih turunnya bareng. 0712 di sensor level 280. 280 Februari. Crossfit, crossfit, left tank masukin ke kanan. Nah, kita kebanyakannya, ke bola. Kita dari kanan masukin ke kiri ya. Kita sama-sama 2550. Mana sih ini crossfit tanknya nih? Coba, kita coba ya. Mumpung lagi, tes kalian. Oke, 2550 sama. Oke, crossfitnya kita close lagi. Mantap. Sudah balance ya sekarang Mas Rois, sudah balance. Baru like nih lupa. Oh, siap. Thank you Mas Wahyu. Thank you sudah nge-like. Thank you. Mungkin sekitar 200 ribuan ya Mas Wahyu ya. Mungkin kalau dia nggak ada perubahan harga, mudah-mudahan sih nggak ada ya. Fingers crossed nggak ada. Oke, sekarang kita sudah aman, sudah level ya, sama 2540. Berarti sekarang sudah 5 ton 80 kilo. 5 ton 80 kilo. Di Bimak masih 50 mil satu Bimak. Coba kalau di Bimak tuh harusnya berapa ya ini? 5712 dari Nasrul. Bimak. Dari Nasrul 5712. Bimak harusnya kita sisa 4,7, ini masih 5, something antara 5,6, ini 5,6 sekarang. Eh, bentar, 5 ton 60, 5,6 bener dong. 5 ton 60 kilo sih, bukan 5,6. 5 ton 60 kilo, oke, 4,7 ya harusnya ya. Harusnya sih cukup lah ya, harusnya cukup.
kabut Mas Purposis. Dia juga kalem nih, enak nih. Aku real weather kan. Quick check. Yes, real weather. Move on. Katrova santai Mas Purwayu, aman. Santuy, aman. Coba kita cek ada ATIS tidak ada, kita coba cek map. Udah kelihatan belum ya Whiskey Triple Alpha? Oh, cek UNH. Ada yang bisa sharing meter terkini dari ujung pandang Mas Rubasis Hasanuddin, kalau ada yang bisa bantu meter terkini boleh tolong. Biar dapat kira-kira nih meter apa QNH berapa, nanti kita taruh standby. Mantap. Oke, ini kalau sudah ada teman-teman 15 voting, gas besok FIFA ya jam 7 malam. Di Aldo main ya. 27% next time aja. Jadi kayaknya sebagian besar kebanyakan pada mau gas besok FIFA di Aldo main jam 7 malam. Jadi besok kita gas aja ya. Atau kita tunggu selesai vote-nya pas kita sudah mendarat aja Mas Rubasis, biar nanti apa kita bisa lihat gambarannya lebih detail ya. Mas Nathan, aku kena clear turbulence terus. Tadi aku juga Mas Nathan, tapi pas departure aja sedikit. Masukin ke auto aja tuh ininya. Fasten seat belt-nya ke auto aja buat jaga-jaga. Berasa kapal bambu. Mas Nathan pakai apa nih sekarang? Terbangnya pakai apa kak hari ini? Mantap. Sejauh ini aman semua. Wah, thank you Pak Lezi. Thank you. 1401. Mantap KNS 101. Terima kasih banyak Pak Lezi. Visibility masih 8 km. Thank you. Mantap jiwa. Makasih banyak Pak Lezi. 1012. Pak Lezi sudah sampai mana nih posisi ini? Kita ketemu di ujung ya. Coba kita lihat defense spy buat gambaran buat kalian Mas Urbasis. Ini sudah ada Indonesia One. 183 Kompet Makassar Radar. 120 di Semarang. Mantap. Sudah ke Makassar Radar, sudah War Rifle 183 Mas Alif. Loh, Mas Adi kemana? Mas Adi kok hilang? Mas Adi tadi yang duluan kok hilang? Ya, Mas Adinya disconnected ya, problem kayaknya tuh. Mas Alif jadi traffic number 1 Mas Rubasis Indonesia 183, belakangnya ada Mas Gaps 712. Sudah turun di 28.000 kaki, mantap jiwa. Ini di 26.000 kaki juga. Oh, Mas Gipski cepet kali turunnya. Oh ya, dekat sih. Terus ini ada 650, aku Mas Bino Basis. Terus traffic behind ada Mas Ivan, mantap jiwa. Terus ada 616, ini ada Bung Andrew. Terus ada Mas Rivan, Mas Rana, dan Mas Rifki. Terus di bawahnya ini ada Mas Oscar, tadi dari Surabaya justru, dan Mas Nathan. Ini pakai MD80, oh pantes, MD80 ya, mantap jiwa, keren. Mas Nathan, sampai ketemu semuanya di Hasanuddin. Ini ada Pak Lazy Pilot ya, Papa Kilo Hotel Victor Romeo lagi menuju ke sini ya. Raizu 712, kontak Makassar Radar, 120-06. 120-06, Makassar Radar, 712, thank you. Mantap. Miles kira-kira Mas Rosis, mari kita approach briefing bareng-bareng yuk. Nanti kita akan pakai runway 03. Runway 03 ini 3,1 km Mas Rosis. Expect kita vacate on delta, kita pakai auto brake 2 aja. Vacating on delta, kalau misalnya trafficnya berdekatan, aku akan auto brake 3, kita expect vacate on echo ya. Terus nanti kita dari situ kita akan parkir di sekitar di Bravo aja. Nanti bisa lewat Echo or Foxtrot, nanti 5-3 mungkin baru masuk ke gate. Terus itu untuk parking ya. Approach-nya nanti tadi sudah dikasih runway 03. Localizer-nya di 1105. Kita masukin dulu 1105.50. Oke, kita masukin ke active 1105. Sudah, final course-nya 029er. 029er set, final course sudah, terus ininya sudah, terus minimumnya di 330, kita pakai LS
ini baru di 330. Kita cun dulu nih penerbangan barunya di sini. Kalau kalian mau lihat 330 set sudah QNH nya standby on 1012. Mudah-mudahan ada perubahan. Sudah runway elevation 38 feet, runway elevation 38 feet, kita beri 450 feet aja. Apalagi yang harus kita set, auto brake itu sudah tadi expect vacate on echo, otherwise kita vacate on expect vacate on delta. Kalau kita trafficnya dekat kita akan auto brake 3, vacate on echo ya. Terus arrivalnya tadi bimak ya, kita masukin arrivalnya dulu, kita cross check untuk arrivalnya bimak 1 alpha tadi runway 03 bimak 1 alpha ya, bener ya bimak 1 alpha betul. Tunggu dulu, ini lagi situ RNF, ini runway 03 ini buka ya, berarti next nya ini kita cari si bimak kita dari bawah. Nah ini ya bimak 1 alpha, nanti all fast initial approach switch kita, ini ada restriksinya nozzle di bawah 23,000 nozzle, 230 below, okay. Terus 130 above, ini over Emirate, Emirate 130 above, terus kita langsung ke all fast dari situ ya. All fast ini kita langsung ke initial approach fix 4000 ya, 4016 miles, okay. Dari situ nanti tinggal turun, platform altitude-nya 6,2 miles, 2000, alright. Hey, sekarang minta dulu untuk runway 03, runway 03 radial inbound-nya itu berarti 2-1 ya, itu 09er, give me 9er. Alat bantu seperti biasa, Mas Berbasis. Okay, all fast-nya di sana ya, okay, sip, mantap. So far so good, Mas Berwasis, kurang lebih. Astaga, aku dari tadi fat spy-nya masih ada di situ. Aduh, sorry Mas Berwasis, sorry. Tadi hujan. Oh, aduh, siapa lazy? Hujan dia positif tadi, kita nanti palazy. Pertabang tutupan dia, maaf Mas Berwahyu. Oke, sedikit briefing, approach briefing bareng-bareng Mas Berwasis. Jadi kita akan pakai runway 03, tadi sudah dapat clearance ya. Kita expect vacate on delta, pakai auto brake-nya itu aja, auto brake itu expect vacate on delta. Kalau misalnya nanti traffic kita di traffic BN kita deket, kita akan ganti auto brake 3 expect vacate on echo, atau misalnya as advised by ATC vacate on echo ya, berarti kita langsung set ke auto brake 3 ya Mas Berbasis. Oke, itu untuk ininya, parkirnya nanti di sekitar sini aja, bravo ini, bravo 7 to bravo 12 kurang lebih di situ nanti kita akan parkir. Terus tadi all fast di 4000 above tadi sudah di cross check sudah, dan arrivalnya tuh di bimak 1 alpha tadi sudah ya, nazu below 230 ini sudah di below 230 below, dan 130 above di Emirate. Habis itu kita all fast dari initial cross fix 4000 ya, aku sudah bikin fix nya juga range buat guidance untuk 9 miles nya. Jadi so far so good ya, so far so good, kita sudah ready descent, kita kontak dulu ujung Indonesia 650, ready for descent. Indonesia 650, descent level 220. Indonesia 420, Indonesia 650. Thank you, Mas Krisna. Oke, okay, sebentar lagi kita ready descent, Mas Rosis. Singapore 223. Oke, okay, saya terangkan, waduh kapal bambu, waduh kok gitu. Mas Nathan pakai Super 80 Mad Dog, mantap, Andy 80 ya, mantap Mas Nathan. Petanya waktu tadi ya, sorry maaf ya Mas Bro Wayono, tapi sudah ku revise tadi ya, kurang lebih yang kita lakukan. Wait, ini back karena speed prevention. Oh, sorry aku buka speed brake dulu, aku tadi lupa turunin speed ya buat desain, kita jangan over speed. Oke, okay. We are good Mas Rosis, we are good. Kita prepare aja 132. Nah ya, speednya rendah ya Mas Rosis, karena kita memang payloadnya ringan sekali nih. Oke, okay. Fingers crossed Mas Rosis, fingers crossed. Nanti habis mendarat aku mungkin akan ke toilet sebentar. Habis Indonesia 612.
162, report indicated airspeed. 162? Indonesia 162, decimal 813. Indonesia 162, report indicated airspeed. Ininya mas. Yang ininya mas. Yang dibaca mas. Indonesia 162, Mark point 81. Indicatednya mas, diminta indicatednya mas. Indonesia 162, I repeat, I do not need your mark number, I need your airspeed. Ininya mas. 277 knots. Mantap. Indonesia 162. Indonesia 162, reduce speed 250 knots indicated. 250 knots, Indonesia 162. Mantap mas, Rena, mantap. Mantul, tolong ingetin aku mas Moses 10,000 untuk menyalakan keep air green. Mantap. Hampir tabrak Indonesia 162 mas. Aman, ada kontrol kok mas Revan, aman. 162. Mantap. Selama ada kontroler aman mas. Indonesia 475, reduce speed 250 knots indicated. Mantap. Reduce speed 250 knots, Indonesia 475. Speed separation nih. Keren. Happy landing mas bro, thank you mas bro lumayan. Wah mas bro Wahyu udah ngetek lo nih, minus 125, silakan yang mau tebak. Yang mau tebak landing silakan mas bro Basis. Kira-kira landing rate kita berapa nih? Kira-kira berapa nih? Landing rate kita kali ini ya. Mas bro Wahyu sudah minus 125 nih ya. Bapak ketika suruh turunin speed gitu klik mana? Turunin speed gitu tinggal kalau ini bisa pakai speed intervention mas bro Wahyu. Nah ini kan muncul kan, jadi kita bisa turunin hasilan speed interventionnya. Kalau kita on level change kita juga bisa turunin mas bro Wahyu. Nanti kalau level change dia akan muncul speed bugnya, kita bisa turun, bisa ini ya. Aduh sekarang gak mau ngejar lagi ininya ya. Bentar, tadi kita ya? Indonesia 650, Makassar Radar 120.6. Sorry mas Mister, terima kasih banyak sudah kontrol. Thank you. Kasih contoh malah gak bisa balik ke FINAF nih. Harusnya bisa balik ke FINAF nih ya, bentar ya. FINAF 4 please. Bentar ya. Kenapa nggak mau balik ke FINAF ya? Ya sudah lah, level change kita. Aduh, mau contohin malah nggak bisa balik ke FINAF. It's okay lah. Kita kontak dulu ya. Makasih Radar, selamat malam. Indonesia 650, descending passing to corner for the video. Ya, stop it. Awesome. Kita liatin aja FINAF 4 nya ya mas Urbasis, kita pantau aja. Ini nggak tahu nih kenapa dia nggak mau FINAF nya nggak bisa balik ya. Abis level change seharusnya biasanya bisa ya, normalnya bisa ya. Kita masih agak kerendahan nih. Squawk 4103, November 77 Mike. 77 Mike, sorry, departure is Kepok 1 Alpha departure, Nigeria 3. Squawk 1 Alpha departure, Romeo 3, November 77 Mike.
kita lihat ininya dulu ya. ML 77 Mike, read back is correct, call for pushers. Hey, kita sih aman nih. Yang penting kita jangan harus above 130 di MRA karena kita tadi sudah dapat instruksinya. Pertanyaan tadi udah tebak landing. Silakan yang mau tebak landing ya, ramaikan trafiknya. Tadi ada berapa ya? Totalnya 10 nih Mbah. Ayo Mbah, ikutan Mbah ya. Malah finetnya nggak mau. Nah ini nih, nggak tahu. Ya sudahlah, kita manual aja. Gak ada speed restriction ya, kita sambil lihat deh. 130, coba MRA di situ speednya harusnya di 291 ya. Kalau hitungannya kita ikutin aja VNAV-nya, coba kita pelan-pelan ya. Makassar Radar, Papa Kilo Hotel Victor Romeo, request for VOR, runway 03 for exercise. Mantap, itu Pak Lezi ya suaranya ya, mantap. Mantap, Pak Lezi, mantap dia kayak keseributan. Coba disconnect atau pilot connect lagi, Pak, pencet interval. Pet intervention, bukan interval ini ya. Tapi nanti takutnya kalau aku disconnect atau pilot malah problem lagi semuanya lagi. Harusnya sih bisa ya, Vina Fitur harus dipencet. Harusnya normal ya, jadi kita turun pelan-pelan dulu deh. Kita harus di atas 130, kalau di MRA. Coba aja ya, kalau kita disconnect pilot one, back to VNAV, tetap gak mau ya. Tetap tidak mau Mas Bro Wahyu, harusnya normalnya bisa nih, gak tahu nih kenapa nih tidak mau nih. Oke, coba teori direct inbound waypoint. Coba ya Pak ya, coba ya. Coba. Mudah-mudahan ya. Gak mau juga Pak, ini kayaknya ngebug dari 3.6 deh. Aku soalnya 3.7 sampai 3.9 gak bisa download nih Pak. Mantap ya, enjoy. Siap Pak. Terima kasih Mas Bro Mampayat. Mantap, UNS1011 ya. 1011 yang terbarunya. Nah, kita lihat di sini 1012, di sini masih 1012. Ambek SIBO-nya, iya nih. Kebetulan SIBO-nya sudah ada di 3.9. Tapi dari 3.7 sampai 3.9 malah problem semua yang aku dapat. Jadi aku balik ke 3.6 nih. Hai, sisi boku masih yang lama sih. Yo Ipa, sisi bonya ini kenapa yang baru-baru malah aneh-aneh nih? 4000 QNH 1012 Indonesia 777 7 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
Oke, kita masih beda 2.900. Dari profile biar terus, sekarang speed kita di 300.500 ya, bisanya kalau feel drift down kurang lebih 370, 1.850, 1.850. Oke, ini kita separohnya nih ya, 300, 1.850.
kalau mau desain on profile-nya. Flight Blue 712 on the request runway 03. Mantap, happy landing, Mas Gaps. Continue approach runway 03. Continue approach 03, Flight Blue 1850. Bisa ya, kira-kira 400 feet sebelum itu kita bisa naikin 1800. Oke, Mas Bro Basis, aku mulai konsentrasi dulu. Lagu tegangnya dari sekarang aja karena ini udah. Victor Romeo, Masar Radar. Aku sudah fokus di pesawat. Oke, Maintain profile. After M miring kita reduce speed ya, mulai soalnya nextnya ada all fast, sekitar 30 miles. Mulai misal approach fix kita ya. Finally, akhirnya inafnya bisa jalan ya. Sempat ngambek tadi. Expect minus 100 ya, Mas Okta bang, cobain War on the Sea. Itu game apa Mas Okta? War on the Sea, nanti coba aku cek ya. Mas Purwanya, apalagi nanti kalau aku minta Zibo yang keberapa? Waduh, Mbak Dombo X-Men 11 pula. Oh, si Zibo aku masih lah. Oh, siap-siap. Oke, kita kejar VNF4 dulu, ini sekarang aman ya. Sudah. Okay. 1500 call you reaching Mike Kilo Sierra, Papa Kilo Hotel Victor Romeo. War on the Sea, game apa itu ya? Itu Papa Kilo Oscar Charlie Sierra, do you read my last transmission?
Okay, officer, that is current high speed below 10,000 approved. High speed below 10,000. Okay, gas mil selamat ini buset, besar 7. Jadi diusahakan sebesarnya. Caution traffic is pushing back from the caution traffic ahead is pushing back. 1012 wind light variable ya. By the way, nanti bandaranya ini by Project Next ya Mas Urbasis. Kalian bisa beli di One Zip Store. Tadi kalian sudah karno hatanya di dari Binusi bisa beli di One Zip Store juga kalau kalian beli ya. Ke train. Delta, Whiskey Papa, Hold Shot and Echo. Oke, okay, FTP nya udah tidak perlu. Echo, Pablo 712. Oke, lo akan cari Sierra, see your airspeed please. Finish airspeed. Okay, well, Oscar Charlie Sierra, maintain 080 until 5 nautical miles from all of us. Okay, so far so good ya Mas Roy. Happy Rally, thank you Mas Revan, thank you. Tadi sempat ngambek dikit nih VNAV-nya nih. Tapi sekarang sudah balik lagi nih. Nation 616, speed 240 knots. Reducing speed 240 knots, Indonesia 616. Support 223, speed 240 knots. Mantap. Indonesia 475, speed 223, speed 240 knots. 240 knots, Singapore 23. Indonesia 475, makasih radar. Descend flight level 150, turn right heading 150. That's okay. Descent flight level 150, turn heading 150. Indonesia 475. Indonesia 616, turn right heading 180. Heading 180, 61. Indonesia 650, clear below RS03, report established. RS03, comma status, clear. Okay, kita sudah appearance buat landing, Mas Rosis. Thank you, Mas. Makassar Air Papa Kilo Hotel Victor Romero request holding at 10 mile at VOR Mike Alpha Kilo or Makassar. Papa Kilo Hotel Victor Romero holding approved, report leaving holding. Holding approved, call you. 3 miles dari all fast, aku konsentrasi dulu ya Mas Rosis. Indonesia 475, speed 250 knots. Hello, 131, okay, 136. Good. Drop sequence landing, Sir Oscar Charlie here. Indonesia 616 again. Confirm sequence landing after Oscar Charlie here. Indonesia 616, confirm sequence after Oscar Charlie here. Okay, your laser. Indonesia 616, I think your internet is cutting off. Ready to check, sir? You do 5 per side now. Okay, Indonesia 650, we are on the laser, sorry. Indonesia 650, clear to land runway 03, winds 140, 2 knots. Okay, Mas Rosis, konsentrasi dulu ya. 777. Approach, runway, correction clear to land, correction island approach 03, wind, correction clear to island approach 03, report established. Clear ILS 03, will report to land established, Indonesia 777. Put the local hobby mind. Flight 2712, continue taxi. Continue taxi.
VOR-nya Makassar. Waduh, Makassar VOR-nya belum muncul. Zero radio. Salas juga. Kita vacate on echo. Continue approach Indonesia 777. Tadi 136. Indonesia 650 clear to land runway 03 winds 140 to knots. Jamming. Indonesia 650 clear to land runway 03 winds 140 to knots. Itulah kami 03 Indonesia 650. Minimum approach speed. Indonesia 777. Okay, well, Oscar Charlie Sierra. Clear compliance clear. Clear report established and reduce minimum approach speed. Minimum approach speed. Sudah miring ya. Clear to lift holding, continue on navigation descent 1500 feet. Report reaching Mike Kilo Sierra. On the descent and call you reaching Mike Kilo Sierra, 4 Kilo Hotel Victor Romeo. Report 223 left heading 080. 100. Apa kita? 30. Oscar Charlie Sierra, continue approach. Wow, agak kencang sedikit tapi masih oke. Closure 6 seconds, mantap. Reversers, mid brakes, oke, okay, reversers normal. Kita vacate dulu, kita bisa keluar di eco apa enggak? Oke, okay, kita bisa keluar di eco ya. Empty knots, reversers stowed. Kita keluar dulu Mas Probasis. Vacate dulu on echo. Indonesia 475, turn left heading 050. Keluar dulu sebentar. Say again, sir. Indonesia 475, turn left heading 050. Turn left heading 050, Indonesia 475. Indonesia 475, ILS, correction field to land, runway 03, winds 140 to knots. Mantap, masih fan. Jangan saya siswa zero dari paket yang mereka. Indonesia 650, si son of choice. Indonesia
Thank you Mas Marco, terima kasih banyak sudah kontrol. Oke, akhirnya napas dulu Mas Bro Aziz. Siapa yang paling mendekati nih? -275 nih ya. Tapi aku lebih suka gini sih, karena soalnya flow-nya cuma 6 seconds ya. Jadi cukup bagus kalau buat aku sih, hitungan aku sekarang. Cuma agak kencang sedikit aja, 275 masih oke lah ya, masih acceptable tapi bagus kayak landing-nya ya. Stroke lights bisa kita matikan dulu Mas Bro Aziz. Sekarang kita matikan weather radarnya, terrain radar. Kita keluar dulu supaya teman-teman bisa pada mendarat. Oke, kita mau Charlie aja. Oke, masuk apron, kita bisa start. Oke, yang penting landing, yoi. Tapi landing aku bagus sih kayaknya ini, karena di bawah 6 seconds ya. Kayaknya masih oke nih, walaupun agak kenceng, agak firm, tapi oke sih kalau buat aku pribadi ya, karena nggak ditarik-tarik nih yang untuk sekarang nih, jadi cukup puas ya. Kita pakai 5-3, kita parkir sebelah Fly Blue 712 aja ya. Alright, akhirnya mendarat juga Mas Bro Basis. Coba kita kesini dulu, ntar kita parkir dulu yang rapi. Singapura 777 sudah mendarat juga tuh. Oke, berarti kita fotonya ke arah sana. Ah, terus sini aja deh, kita depan Hasanuddin nih. Sebelahnya Indonesia 183 ya, di Bravo 10. Ini taxi lights bisa kita matikan, FU sudah ready. FU bleep, nanti deh pas sudah. Masuk dulu, sebentar Pak Surwasis, kita akan spotting abis itu. 4, 2, 3, resume normal speed, track direct all pass. Bentar ya, sebentar kita parkirin dulu biar kita bisa spotting ya teman-teman yang lain. Oke, ini by Project Max Mas Urbasis bandaranya. Kita tunggu dulu sampai ini disuruh stop. Mantap. Mas Ivan juga sudah. My choice, thank you. Sudah ini. Mari kita lihat spotting teman-teman yang lain yang lagi mendarat Mas Basis. Tolong ingetin aku Mas Basis nanti stop flightnya ya. Setelah landing collisionnya mati. Mantap Mas Ivan. Oscar, Charlie, Sierra, happy landing Mas Bro. Oke, end flight jangan lupa. Iya Mas Bro, thank you Mas Bro flight. Nanti abis Oscar cari Sierra mendarat, kita end flight ya. Kita tunggu matikan anti collision lightsnya dulu sebentar. Happy landing Mas Nathan. Thank you Mas Marco sudah kontrol. Thank you. Sorry, can you repeat? Indonesia 162, descend 10,000. 10,000 Indonesia. Mantap, nice. Cakep. Oke, November 737 Mike juga mau departure nih ya. Oke, NT-nya kita anti collision bisa kita matikan dan kita bisa end flight ya. Aku end flight dulu sebelum lupa masuk lagi Ecars ya. Kalau nggak nanti lihat replay kita malah jadi kacau nih kalau sambil lihat. File flight dulu. 423, I don't know what you are doing, but if you are going to the cockpit, please tell. Oke, okay. T-Rex has been filed. Mantap! Overlay-ku hilang nih tadi. Wah, itu paling easy tuh, Hotel Victor Romeo Mas Urwasis. Mantap! Lagi, pakai pesawat apa tuh Pak Lazy tuh? Itu Mas Hotel Victor Romeo, can be able making sure approach runway 03. Hotel Victor Romeo, standby, continue on the main 03. Halo Mas Bram, mantap, end flight, thank you Mas Bram, Bayat, sudah di end flight ya, sudah aman kita. Never 737 Mike, mantap juga. Ini siapa ya, coba kita cek. November 737 lower than 1 euro kilometer. Hotel Victor Romeo, roger, descend 1000, pattern altitude 1000, continue west downwind 03.
Oke, Mas Probasis, aku ke toilet sebentar ya, be right back. Silakan kalian melihat take off landing traffic kita kali ini. 616 sudah mau deket ini. Be right back, Mas Probasis, be right back. Turn left heading 050. 050 Indonesia 162. Indonesia 475, makasih radar. Indonesia 475, oke. Indonesia 475, turn right heading 080. Turn heading 080. And Indonesia 475, descend 10,000. Descend 10,000. Indonesia 4,000, operation Indonesia 475, descend 4,000. Sorry, sir. Indonesia 475 is 4,000. Descend 4,000, Indonesia 475. Number 7375. Radar identified, passing speed 4,500, climb higher speed, flight 4240. Number 6240, and we'll send you some mic. Indonesia 616, cleared to land, runway 03, wind calm. Runway 03, wind calm, Indonesia 6. Indonesia 475, speed 250 knots. Speed 250 knots, Indonesia 475. 762, speed 250 knots. Okay, sir. Indonesia 475, speed 250 knots. We already on 250 knots, sir. Sir, Papa Kilo, Oscar Charlie Sierra, take this stand of choice, sorry for late communication. I'm sorry, terima kasih. Green 212, descend 10,000, turn left heading 090. Descend 10,000, turn left heading 090, green 212. Indonesia 475, check direct all pass. Direct all pass, Indonesia 475. Indonesia 162, descend 4,000, level by all pass. Check direct all pass. 4,000, direct all pass, Indonesia 162. Victor Romeo, are you ready to join final runway 73? Oke, okay, Mas Probasis, sorry tadi ke toilet dulu, udah kebelet soalnya tadi. Mantap, mantap, kenapa nih? 616 sudah mendarat, mantap jiwa. 616 itu Mas, itu kita di defense spy, 616 ini Mas Bung Andrew ya, Bung Andrew sudah safely landed, Mas Probasis, mantap jiwa. Nice Bung Andrew, mantap mantap, thank you sudah ikutan Bung Andrew. Sorry tadi aku ke toilet dulu ya, udah kebelet banget soalnya tadi nih. Next ini ada Pak Kilo Hotel nih Pak. Pak Green 212, left heading 050. Pak Lezi, terus ada left heading 050. Singapura 23, Mas Oscar ya, abis itu ya. Abis itu belakangnya ada Mas Revan. Mantap jiwa. Mas Bro Mafet, oke, dadah Mas Bro, jin pamit. Waduh, nice, thank you Mas Bro Mafet. Terima kasih banyak sudah mendukung perubahan kali ini. Thank you. Makasih juga udah sharing ilmunya Mas Bro Mafet. Makasih banyak Mas Bro Wayu, dadah Mafet. Mantap. Thank you sudah lihat, nanti kalau kita sudah lihat teman-teman pada mendarat, kita akan lihat replaynya bareng-bareng ya. Tadi kalau aku sih, aku pribadi ya, kalau aku pribadi sih cukup puas tadi pendaratannya dengan float 6 seconds tuh, mantep banget. Kita masih di touchdown zone, kayaknya tadi lumayan centerline juga, cuman agak firm aja, lebih ke firm side, tapi cakep. Nanti kita lihat bareng-bareng ya untuk siaran ulangnya setelah teman-teman pada mendarat dulu. Mantap, sudah ada yang sudah di clear ILS ya. Clear ILS ini mungkin Pak Lezi mungkin, atau suka berhenti.
Oh, 475, Mas Raifan, Mas Raifan. Coba kita lihat. Runway 223, oke, 223. Radar, Bapak Kilo Hotel Victor Romeo, can be able continue approach ya? Kilo Hotel Victor Romeo, continue west downwind, runway 03. Bye for Bapak Kilo Hotel Victor Romeo. 40 block, standby bridge, Hotel Victor Romeo, say again. Making short approach for landing runway 03, Bapak Kilo Hotel Victor Romeo. Okay. Hotel Victor Romeo Ever, left downwind, runway 03 is heading to the south. Continue on left downwind, standby to join final. Oh, extend downwind ya, okay, mana nih? Standby and normal circuit, Papa Kilo Hotel Victor Romeo join final. Alesi di mana sih, kok gak kelihatan di aku? Indonesia 475, say again. Di sini yang kelihatan baru ada Singapura 275, 162. Tuh harusnya Pak ini dekat Pak. Kalau lihat dari Vetspy-nya ya, kalau dari Vetspy-nya sih Pak Lezi dekat, cuman nggak kelihatan aku di mana dia. Overhead kah? Oh ini dia, oke. Okay. Right downwind 03 dia ya. Ini overhead. Right downwind. Ya lagi right downwind. Ini berarti Singapura 223 ya, lagi mau mendarat Mas Bro Basis, Singapura 223, Mas Oscar. Happy landing Mas Oscar. Kita matikan dulu Vetspy-nya sambil baca live chat, mantap jiwa. Thank you Mas Bro Wahyu. Turn left heading 350, descend 7000. Tadi Bung Andrew juga cakep ya landingnya ya. Tadi pas aku pas baru balik dari toilet, aku sempat lihat dikit tuh. Sebelum kamera on. Mantul, mantul. Sekali lagi terima kasih banyak tadi yang sudah kontrol penerbangan hari ini. Tadi dari Suta Ground ada Mas Fauzi, terus Mas Arasta jadi Suta Tower, Mas Krisna jadi Jakarta dan ujung kontrol, dan tadi Makassar Radar ada Mas Marco. Terima kasih banyak sudah mengontrol traffic hari ini. Teman-teman yang sudah ikutan juga terima kasih. Mas Alif tadi harusnya sudah mendarat ya. Mas Adi juga tadi nggak tahu, mungkin internet problem atau gimana dia hilang. Mas Kepski sudah ada parkir sebelah kita. Tadi Mas Alif juga ada di parkir sebelah. Terus Mas Ivan tadi mendarat setelah aku kayaknya ya. Abis itu Bung Andrew tadi sempat lihat sedikit pas mendaratnya. Mas Raifan, Mas Raifan harusnya Mas Tututri ini Mas Raifan ya. Tututri ini Mas Oscar, sorry, Mas Oscar. Ini Mas Oscar. Oke, jadi Mas Oscar duluan. Terus baru Mas Raifan, baru Mas Rana ya. Abis itu ada Mas Rifki. Ada Pak Lezi juga di right downwind tadi, disuruh extend downwind kayaknya. Alright. By the way, di X-Plane 12 ada wake turbulence nih. Kalau misalnya Pak Lezi lagi pakai X-Plane 12 bisa dites nih. Hotel Victor Romeo. Kalau mau coba. Expect extended downwind, Papa Kilo Hotel Romeo. Ada 3 traffic dekat sini juga soalnya ya. Ada 4 malah sama Mas Rifki ya. Thank you sekali lagi buat yang sudah ikutan. Tadi sudah aku baca sebenarnya Mas Alif, Mas Adi, Mas Gepski, Mas Ivan, Bung Andrew, Mas Revan, Mas Rana, Mas Rifki, Mas Oscar, Pak Lezi dan Mas Nathan ya. Terima kasih banyak sudah ikutan terbang bareng. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ya Singapura 223, happy landing. Happy landing Singapura 223. Oke Mas Jose 223, biasanya ini Mas Oscar nih tapi. Mantap. Cakep landingnya ya, enggak pakai floaty-floaty juga nih. Singapura 223. Nice, 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 nice. Next, Indonesia 475 atau 162 dulu nih. 475 dulu nih kayaknya. Mas Raifan kalau dari jarak. Indonesia 162 stabilis ILS 03. Indonesia 162 continue approach. Oke, okay, sambil baca live chat dulu yang Indo, cek Mas Adi. Mas Adi kemana tadi? Due to urgency, we have to disconnect, sorry can make it till finish. Oke, okay, siap-siap Mas Adi, aman, 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 aman. Mantap, mantap, mantap. Thank you sudah ikutan Mas Adi. Sayang banget belum bisa sampai ending tadi ya, sayang banget. Mas Ilham, 10.000 Christmas Island at Wayu Antono. Hah?
10.000 Christmas Island apa nih? Indonesia. Mas Adi ada panggilan jemput nyonya Mas. Oh alah, siap. Mantap. Senang semangat Mas Marco, Udah kontrol nih. Mas Oscar mabuk saya. Oh, traffic rame, koneksi buruk. Siap, semangat Mas Oscar. Mas Oscar udah mendarat kan tapi tadi ya. Semangat. Mas Gapski, Mas Adi ada panggilan. Bang mau tanya dong, berapa bandara paling murah itu kena berapa ya? Mas Wahyu paling murah ya gratis, ada yang gratis. Kalau di explain banyak yang gratis sebenarnya Mas Bro Wahyu. Sepuluh ribu Christmas Island. Christmas Island buatan Project Mix kan ya? Mas Adi, yellow, mantap. Cek yang tadi ini Mas Bro Wahyu yang Indo. Yang Indo banyak yang gratis kok Mas Bro Wahyu. Pak Lezi tungguin Pak pesawat Chile Pak saya. Siap, ku tungguin Pak Lezi, tenang aja. Ayo silahkan. 3 traffic ya, 3 apa 4 traffic lagi nih. Aku tungguin buat spotting, abis itu kita lihat bareng ya. Kita lihat, oh 1, 2, 3, 4, 4, 4 traffic ya. 4 traffic mendarat, abis itu kita lihat replaynya bareng-bareng Mas Bro Basis. Pakai pesawat apa Pak Lezi? Di aku munculnya kayaknya kayak Dash 8 100, tapi enggak, kayaknya bukan ya. Pakai pesawat apa nih Pak Lezi nih? MTL-nya kayak Dash 8 soalnya. Voting sudah 25 voting 64%. Besok malam bisa ikut ya. Jadi 25, 64%-nya anggaplah kalau 50%-nya aja sekitar 13 lah ya, 13, 14 orang bisa. Jadi besok kita lanjut FIFA di Aldo Main ya Mas Bro, jam 7 malam kalau ada waktu. Jam 7 malam kita FIFA di channel aku satunya Aldo Main ya Mas Bro Basis. Sampai ketemu besok nanti ya, yang teman-teman yang mau lihat FIFA, besok kita akan lanjut di Aldo Main jam 19 WIB. Mantap jiwa. Oke, 475. Happy landing 475, ini adalah Mas Revan. Happy landing. Happy landing Mas Revan. Touchdown zone-nya gak jauh juga nih ya. Jadi cakep. Sudah landed ya. Sudah landed. Mantap jiwa. Mantul. Masih di touchdown zone. Mantap jiwa Mas Revan. Nice. Next adalah 162 Mas Rana. Happy landing Mas Rana. Mudah-mudahan landingnya pada aman-aman semua nih ya. Sejauh ini kayaknya aman-aman ya. Ayo semangat yang belum landing, semangat konsentrasi. Four seven five sudah safely landed. Dia bisa fake it on Foxtrot kah? Indonesia 475 expedite fake it 03. Ayo di belakang ada traffic short final. Ayo 475. Ini gas. 475, ayo gas. Oke. 475, ayo belakang ada traffic, bisa lebih cepat sedikit. Kebut dikit. 475. Oke, mantap. 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 475 sudah mau fake it. Oke, 162 boleh landing. Wah, Mas Marco nih tegang banget ya. 162 juga tegang banget nih pasti Mas Rana nih. Indonesia 162 clear to land, Indonesia 03. 212, resume normal speed. Resume normal speed, 212. Mantap, Mas Rifki. 162. Cakep. Di touchdown zone juga ya. Keren. Udah landing kan ini? Oke, mantul. Mas Rana sudah safe di landed. Hotel Victor Romeo. Ini sekarang Pak Rezi kayaknya ya. Dan dia kena wake turbulence ya. Kemudian expect 12 tuh. MTL-nya di aku jadi apa namanya? Jadi Dash 8 ya. Expedite fake it. Oke, sudah fake it ya. Mantap. Hotel Victor Romeo bisa landing. 162. Taxi, stand of choice.
Alpha Stand of Choice, Indonesia 162. Hotel Victor Romeo. Makasih radar Bapak Kilo Hotel Victor Romeo, final runway 03. Victor Romeo, roger, confirm full stop landing runway 03. Affirmative for full stop landing runway 03, Bapak Kilo Hotel Victor Romeo. Mantap! Hotel Romeo, please to land runway 03, winds calm. Happy landing! Thank you, Bapak McQueen, calm. Bapak Kilo Hotel Victor Romeo, thank you. Terima kasih lagi buat Mas Marco, jadi Makassar Radar ya, terus Mas Krisna dari ujung kontrol dan Jakarta kontrol, Mas Sarasta jadi Suta Tower dan Mas Fauzi jadi Suta Ground. Jangan lupa teman-teman kalau ada waktu hari Rabu ya, main eventnya ini kita pemanasan dulu untuk event nanti hari Rabu, ada Garuda Virtual Event, kita akan terbang dari ujung pandang dari bandara ini, kita akan terbang balik ke Soekarno-Hatta ya. Jadi kalau kalian ada waktu tolong ikutan, nanti kita dari ujung pandang menuju ke Soekarno-Hatta, Mas Bro dan Mbak Sis. Mantap! Itu jam 7 malam 19 WIB ya, waktu Indonesia bagian barat, jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat, atau jam 12 Zulu ya, kalau Wita itu berarti jam 8 malam kalau kalian di waktu Indonesia bagian tengah. Mantap. Hotel Victor Romeo. Happy landing, Pak Lezi, abis itu ada Mas Rifki. Abis itu kayaknya sudah semua traffic kita hari ini ya. Listen to one, two. No further ATC available, I have to go offline now. Traffic is on short final, runway 03. Ground speed about 90 knots. Maintain visual separation. Monitor the command to do this one. Kerja approach, maintain visual separation, and mereka terima kasih. Mantap, Mas Rifki. Happy landing, Pak. At landing, vacate immediately, runway 03, and monitor ini command 22.8. Working immediately, and 1-2-2. Thank you, Pak Marco. Selamat malam. Mantap. Wah, mentalnya gak keluar ini ya, gak keluar landing gear-nya nih. Nah, ini baru muncul. Mentalnya agak-agak ngebug. Terima kasih banyak Mas Marco, terima kasih banyak sudah kontrol. Thank you. Mantap jiwa. Oke, sudah fake it. Wah, bisa fake it di Foxtrot ya, kategori B nih kayaknya nih. Ini pakai pesawat apa Pak Lezi ini? Hostation. Oke, terima kasih banyak Mas Marco. Oke, tinggal Mas satu traffic lagi, Mas Rifki ya. Mas Rifki Super Green, kita lihat dulu. Super Green mau mendarat nanti. Oh, foto dulu deh, foto dulu yang ada nih. Kita foto dulu yang ada nih, ada Singapura 223 juga di situ. Sebentar, ambil. Salah. Aku tadi mau ngilangin ini ya. X-pilotnya, aircraft labelnya bisa kita off-kan. Kita zoom out-nya dari sini aja biar pesawatnya bandarnya kelihatan gede. Ada Pak Lezi juga. Oke, ini dapat semua. Dengan bandaranya dari Project Max. Oke, sambil kita foto dulu nih. Oke, nanti baru tambah lagi sama Pak Rifki ya. Oke, ini kita save dulu untuk Indonesia 605 Raw 1. Oke. Desktop. Oke, kita ada cadangan satu ya, udah mantap. Tinggal nanti satu lagi bareng sama total semuanya nih sama Mas Rifki. Oke, mundur dulu. Happy landing Mas Rifki. No hard land, masa hard positive land kali Mas Revan. Aman, Mas Nathan tegang banget. Tenang. Pak Lezi, makasih ya Mas Marco, mantap. Tungguin Pak, oh tadi udah. Mantap Pak Lezi. Thank you sudah ikutan terbang bareng Pak Lezi. Thank you sudah live stream. Makasih banyak likes-nya Mas Bro Mas Sis. Kita tunggu dulu, ini ada Mas Rifki terakhir traffic on final. Habis itu kita bisa foto bareng sama Mas Rifki juga. Setelah itu kita lihat replay-nya bareng-bareng ya tadi ya. Kita dapat minus 200 berapa tadi itu. Tapi ininya cakep sih. Ininya apa namanya? Gak float ya, jadi dia minus 200-an, floatnya 6 seconds doang tadi, di bawah 10 seconds. Mantap, centerline-nya kayaknya lumayan centerline tadi, jadi cukup puas. Kita tunggu dulu, ini Mas Rifki mendarat.
Mantap, thank you sekali lagi teman-teman yang sudah meramaikan live chatnya nih, mantap jiwa. Sampai jam 10 malam kita nih, keren, 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 keren. Thank you supportnya Mas Urbasis, terima kasih banyak. Besok ya Mas Urbasis, nih kalau aku lihat votingnya 28 teman-teman, voting hampir 70%. Gas besok jam 19 WIB. Pollingnya aku tutup dulu ya. Jadi besok malam jangan lupa kalau kalian ada waktu, kita lihat dulu Mas Rifki landing. Cakep, sudah touchdown ya. Belum. Oke, touchdown, mantap, masih di touchdown zone. No floaty-floaty, mantap. Mantap jiwa. Mana 175, siap Mas Azri. Mantap, mantap, mantap. Di sini jam 11 malam. Oh iya benar, di Wita itu sudah jam 12 11 malam ya, beda 1 jam. Semangat Mas Wahyu. Mas Adi keren. Thank you Mas Adi. Thank you. Yellow. Terima kasih banyak nih. Cuma tadi ada panggilan ini ya. Ibu negara tadi. Mas Tegar, halo Mbak, baru datang jam segini soalnya di mobil itu baterai HP sedang kritis. Aman Mas Tegar. Nanti abis ini kita lihat replaynya bareng-bareng ya, landingnya. Kita tunggu Mas Rifki parkir dulu, kita foto bareng Mas Rifki, abis itu kita bisa lihat replaynya bareng-bareng ya. Weh cakep, sudah park. Weh cakep, pesawatnya sudah rame nih. Cakep nih, cakep nih. Wah ini buat foto cakep nih. Oke, kita foto bareng Mas Rifki lagi taksi deh, biar ada yang kelihatannya sambil taksi kan cakep juga ya. Oke, di sini kita foto dulu. Set, ini bandaranya nih by Project Max yang sekarang nih ya. Kita save dulu ini. Kita save dulu. Ini Indonesia 605 ya. Pro 2. Mantap. Oke. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah ikutan. Terima kasih banyak Mas Alif, Mas Adi, Mas Gepski, Mas Ivan, Bung Andrew, Mas Revan, Mas Rana, Mas Rifki, Mas Oscar, Pak Lezi, dan Mas Nathan. Terima kasih banyak, dan controller juga Mas Fauzi, Mas Arasta, Mas Krisna, Mas Marco. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meramaikan juga di live chat. Thank you. Terima kasih banyak. Seru banget perubahan kali ini. Kita lihat replaynya bareng-bareng ya Mas Berbasis. Sampai ketemu lagi besok kalau kalian mau ikutan FIFA di channel aku satunya yang namanya Aldo Main Mas Berbasis. Sampai ketemu besok, ciao dan sehat selalu. Jangan lupa hari Rabu jam 19 WIB kita akan terbang event Garuda Virtual sama Patsim Indonesia ya Mas Berbasis. Ciao dan sehat selalu. Enjoy the replay. Thank you, Mas Aldo. Thank you.